Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Muslimin muslimah, sidang pendengar juga sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalah, Radio Masjid Besar Jalah. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Satu hari lagi kita masih bersama dengan rancangan motivasi pagi hari Jumaat hari ini bersama dengan saya dan sebagai pengacara Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalah ataupun Radio Masjid Sajalah. Dan juga alhamdulillah, terima kasih juga salam sejahtera kepada muslimin muslimah yang bersama dengan Facebook Live yang mengikuti melalui Facebook with you Masjid Kelang Jalah. Alhamdulillah, hari ini semacam biasa kita kembali dalam rancangan kita, iaitu sedikit sebanyak berkenaan dengan peringatan kepada kita bersamalah. Berkenaan dengan kita masih berada di dalam bulan yang mulia dan juga hari yang mulia hari ini. Alhamdulillah, sedang pendengar, saya ingin sangatlah nak menyampaikan kepada muslimin muslimah, iaitu bersakut dengan beberapa perkara lah. Nah, bersakut paut dengan isu-isu semasa. Nah, gapo yang duk berlaku sekarang di Timur Tengah. Itu sebagai cubaan orang Islam lah. Nah, boleh dikatakan itu sebagai cubaan orang Islam kita. Alhamdulillah sidang pendengar. Oleh kerana saya terdapat sebuah hadis, sebagai hadis akhir zaman. Boleh kita dikatakan hadis akhir zaman kerana ini ada riwayat lah. Ada riwayat yang dapat ambil beberapa pengertian dalam hadisnya. Modok hadis dia kata gini, sedang pendengar, sedang penonton sekalian. Dalam modok hadis dia kata bangsa Arab sudah hampir binasa. Bangsa-bangsa ni keturunan lah. Kalau bangsa Melayu, keturunan Melayu. Keturunan bangsa-bangsa ni dia panggil keturunan, anak cucu lah. Keturunan anak cucu di situ semuanya. Jadi di sini, dalam hadis dia jelas. Bangsa Arab sudah hampir binasa. Jadi sebuah hadis, an ummil mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha qalat, innan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil arabi min sharrin qad iktaraba futiha al yawm min radmil ya'juj wa ma'juj misla hazihi. Ni hadis Nabi jelah. Wa halqa bi usbu'aihi al ibhami wallati taliha fa qultu ya rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabathu muttafaqun alaih. Itu sebagai semata hadis. Jadi hadis daripada ummul mukminin Zainab binti Jahshin. Zainab ni ialah isteri Nabi, Zainab isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata pada suatu hari, Zainab tanya kepada Rasulullah pada satu hari itu, tanya gapo. Zainab tanya, ya Rasulullah. Jadi ketika tu Rasulullah masuk dalam bilik. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas. Rasulullah jalan masuk rumah tu, nampak dalam keadaan hati Rasulullah tu berasa kan? Berasa gelisah. Berasa bimbang. Rasulullah mari tu berasa bimbang. Lalu tu lah. Nampak-nampak tak molek. Rasulullah masuk rumah saat ni nampak cemas tu Rasulullah. Kata kan Rasulullah kata, la ilaha illallah. Celaka.
Rasulullah kata la ilaha illallah, binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan. Bangsa apa ni, binasa bangsa Arab dari kejahatan, dari bala petaka yang sudah hampir menimpa mereka pada hari ini. Jadi Rasulullah royakkannya apa ni, Rasulullah kata pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj wa Ma'juj. Nah, telah terbuka dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti hari ini. Waktu di masa Rasulullah dulu dok ayat ni. Nah, 1400 tahun lebih. Tapi sekarang ni kita boleh tengok gapo yang keadaan semasa yang ada berlaku. Dan baginda menemukan ujung ibu jarinya dengan jari tengah. Jadi Rasulullah, apabila Rasulullah masuk dalam rumah, kata la ilallah, celaka sungguh. Nah, bangsa Arab sudah nak binasa dah. Maka Rasulullah akik dua jari. Dua jari, jari telunjuk, lepas tu jari tengah Rasulullah akik. Rasulullah kata, buat gini lah. Ni buat gini, dua jari ni duduk sekali. Rapat dua kat jari duduk sekali, Rasulullah kata. Nah, mengisyaratkan seperti bulat teh. Nah, sini tak bulat lah ni. Jangan tak bulat, lepas tu buat dua ni. Rasulullah isyarat dua gini. Maka Zainab bin Jahshin, lalu dia tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Kami nak binasa lah mana Rasulullah? Sedekah dalam kalangan kami, dalam kalangan orang Arab ni masih ada orang-orang yang soleh Rasulullah. Dia nak tanya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, jikalau kejahatan terlalu banyak. Orang baik-baik dah ada di dunia, tapi kalau orang jahat ramah, tak tahan juga kebaikan itu. Ini nak oyak. Rasulullah isyarat gapo dua jari tak ni? Nak oyak kata kemat hampir dekat dah kemat. Seolah kata dunia masa Rasulullah itu, zaman Rasulullah itu, dengan kemat duduk setara ni dah. Nah, duduk setara ni dah. Masalah kemat duduk setara ni dah. Nah, kalau kemat maknanya nak sama dah. Nak sapa dah. Itu di masa Rasulullah. Tapi kita tengoklah hari ni, bangsa Arab yang kita duduk tengok, kita duduk tahu maklumat-maklumat sekarang itu, bangsa Arab sudah hancur, sudah binasa habis. Kita tengok habis negara Islam kita, habis negara Arab hari ni, hancur habis licin. Masing-masing duduk, tak ada persatuan. Ini sebagai keterangan hadis di atas tadi tu nak terang kepada kita bahawa apabila di suatu tempat, apabila di suatu negeri sudah terlampau banyak kejahatan, tak kira tak nanti bahasa Arab saja, di mana saja kalau banyak kejahatan, banyak kemungkaran, banyak kepasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua yang berada dalam negara, dalam tempat itu. Tidak hanya kepada orang-orang jahat saja, tetapi orang-orang yang soleh juga pun akan dibinasakan. Sebab itulah apabila bala Tuhan turun mari, ia tak kena atas orang jahat saja. Orang baik-baik pun kena juga. Kadang-kadang mahu imannya bakar juga. Ha? Nak kata kalau Allah Ta'ala atas bala mari, kau tak nanti pialah, makan-makan habis. Nah, sebab itulah walaupun masing-masing di hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Tak kira. Hak akhirat suku, amalan kira masing-masing, tapi apabila Tuhan turun bala atas dunia ni, hacu habis. Okey. Ini perkara-perkara hadis fitnah akhir zaman, hadis akhir zaman. Nak kita tu dapat kesedaran bahawasanya kita hari ni tak lama dah. Tak ada banyak hari dalam kita ni kalau hidup pun. Nah. Sedekah kita duduk di koru-koru akhir zaman dah ni. Patut soalan hak kita ni tak usah tanyalah nak kiamat bila. Cedek gapo dah kita nak untuk menghadapi hari kiamat? Kita cedek gapo dah untuk nak menghadapi hari akhirat nanti? Oleh itu, segala macam kemungkaran, segala macam kepasikan, hendaklah disegerakan, hapuskan. Nah, segala kemaksiatan hendaklah segera dibusnahkan supaya tidak terjadi malapetaka yang telah. Nah, malapetaka yang bukan saja menipu orang-orang jahat saja dah, orang soleh pun kena juga. Nah, inilah sebab tu hari ni kita kena tanya tepuk dada kita tu, kita berani lari dah anak-anak muda kita hok duk mengorak, hok duk buat melakukan perzinaan, duk mengorak, duk buat maksiat, kita berani lari dah? Tak usah nanti ahli jawab teh lah. Nah, tak usah nanti ahli jawab teh, kerana tanggungjawab ni wajib. Allah Taala beban di atas tiap-tiap orang. Marra aminkum mungkaron tadi tu, bagi siapa yang menyaksi, bagi siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadih,
dia kena lari dengan kekuasaan dia, kena tangan dia tu kalau dia kuasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak kuasa dengan tangan kak, larilah dengan mulut. Tak molek gitu awal tu, tak baik tu, dosa besar tu. Tuhan marah tu. Kata juga sepatah ni tak berani nak kata kita hari ni. Tak berani nak kata apa. Ikut anak-anak muda nak buat apa, tak berani nak kata apa. Senyap gitu saja, berasa dia budak lah ni. Balas tu berlaku apa, tak lagi dah kita. Kelima tu lah hak duk bunyi sangat ya. Berasa dia budak-budak lah ni ke. Berasa dia balas tu lah. My friend tak my friend, balas tu. Hak ni ya pepatah yang kita keluar daripada mulut kita. Hak ni. Berat lagi kita tu. Kerana gapo kita akan disoal esok. Akhirat nanti kerana gapo mu tak lari demo tu. Kerana gapo mu tak lari budak tu. Duk buat maksiat. Kerana gapo mu tak lari. Kerana gapo kita tak lari. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak kuasa nak lari dengan lidah ke, kita lari dengan hati kita. Hati kita tak reda. Wadhalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Tapi tak apa dah. Lemah iman pun baik pada tak ada iman langsung. Kalau kita tak reda dah di atas perbuatan saat ni tu, makna kata akhirat esok kita lucu dah lah. Kerana kita lari dah tiga corak tadi. Sebab tu kita tengok Allah, gapo yang duk berlaku di dunia Islam sekarang kak. Pembeli baru-baru ni nanti teram tu isytihar. Akak apa ni, Jerusalem menjadi ibu kota Israel tu ke. Allah, ini Allah sangat-sangat dahsyat kita tengok. Tak boleh tengok lah muka teram tu rasa gerih. Allahu Rabbi. Tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala ada, kita tak sabar-sabar lah. Nah, Allah Ta'ala ada. Kerana apa? Di samping kezalimi Yahudi yang menipu ke negara Islam, kita tengok di Amerika, kita tengok apa ni di California baru ni. Adik kakak boleh tengok dah tu berita sebenarnya. Di California tu kebakaran yang tak tahu punca daripada mana. Ini nak kata Allah Ta'ala sudah terima doa kita. Allah Ta'ala sudah terima doa kita. Kita duk minta doa Allah mansurna ikhwan min muslimin fi kulli makan. Minta selamat. Jadi Tuhan turun bala di California, di Amerika. Kita tengok baru ni. Nah, selepas pada Donald Trump dia isytihar. Ya isytihar ke apa? Belum pada ya isytihar. Nak isytihar katanya nak angkat Jerusalem kepada Israel tu. Dia sudah umum bahawasanya dia nak bakar Quran. Nanti Trump tu dia isytihar nak bakar Quran. Hebat tak hebat dia. Yeah. Dia panggil gapo Trump ni? Dia panggil nate burung. Rambut dia gelar burung ni. Burung sindik lah. Tak silap. Ya isytihar dia nak bakar Quran. Tapi setelah dia isytihar keluar pada mulut Tuhan menyalakan di wilayah California di Amerika Syarikat tu kan. Kita tengok yang api bakar. Jumlah kebakaran. Hak ni maklumat saya ambil pada hari Selasa kemarin. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat hari ni. Hari Selasa kemarin saya ambil maklumat. Jadi kebakaran yang berlaku di California tu kita tengok. Bakar semua 8,771 tempat. Di California tu. Kerana California tu yo wilayah yang luas jugalah. Dan juga hotel-hotel rebah, hotel-hotel besar. Tu hebaka makan tempat 8,771 tempat. Nah, bakar. Dan keluasan yang sudah hangus. Yang nyala di api dah dalam kawasan 5,386 kilometer. Luas tempat bakar yang tu hebaka. Bakar di Amerika, di California tu. Tengok siapa tak ada jalan untuk nak menghapuskan api ni. Ni kita tengok ni. Kerana apa? Ad-du'a as-silahul mu'minin. Doa ni sebagai senjata yang paling kuat sekali bagi orang Islam kita. Sebab itulah kita tak ada mampu dah. Nak pergi tolong Islam kita di Palestin, tak ada mampu kita nak pergi ke sana. Tapi tak ada bayaran kita nak pergi bajet banyak-banyak untuk nak tolong Islam kita di sana. Tak ada kemampuan juga. Tapi satu kita jangan tinggal. Doa. Kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kita angkat 12 tangan. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam kami di Palestin, ya Allah. Selamatkanlah tanah kami ini, ya Allah, di Palestin, ya Allah. Selamatkanlah umat Islam kami di seluruh dunia. Ni doa. 2-3 patah ni ya doa. Tak apa dah setiap waktu kita sembahyang. Kerana doa sebagai senjata yang paling tinggi bagi umat Islam kita. Nah, kita tengok kan. Tuhan nak balas sebentar je. Nah, nak we sedar. Tapi memanglah Yahudi dia tak sedar.
Tapi kita tengoklah maklumat yang berlaku di California tu, itu sebagai salah satu. Kata Allah Ta'ala sudah makbul doa kita. Nah, hak tu di California, kalau tu nak wakaf habis, mudah-mudah je dalam Amerika tu. Nah, ini sebagai maklumat yang saya akan sampai, yang saya nak sampai kepada sidang pendengar kita. Bahawasanya kita jangan tinggallah doa sama sekali kepada umat Islam kita di sana. Nah, mudah-mudahan mereka di sana tu dapat selamat. Nah, dapat selamat. Alhamdulillah. Itulah sebagai mukaddimah kita hari ini. Nah, tapi banyak lagi lah yang saya nak oyaknya. Nah, bahawasanya dari hadis di atas yang saya baca tadi, hadis daripada apa ni, hadis daripada Ummul Mukminin tadi tu, Zainab bin Jahsyin tadi tu, kesimpulan hadis tadi nak oyak ke apa? Nah, walaupun dari hadis tu ia sebut khusus bangsa Arab, keturunan Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di atas dunia ini. Nah, kerana gapo tujuan sebut Arab saja? Kerana sebut Arab saja tu oleh kerana, nah, secara khususnya adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka, dari kalangan Arab. Nah, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebaran Islam itu adalah kebanyakan daripada bangsa Arab juga, kalangan bangsa Arab, keturunan Arab. Dan sedikit sekali daripada bahasa-bahasa yang lain. Sebab itulah dikhusus. Tapi sebut bahasa Arab di sini pun hajatnya seluruh dunia. Tak kira bangsa mana-mana. Kalaulah banyak maksiat, Allah Ta'ala akan hatta bala bagi. Nah, kita ingat, kita ada ingat lah. Kerak hari ni murah tu. Kita ada ingat kata kerajaan nak tabir tak pandai. Tapi kita tengok sebaliknya, itu adalah bala daripada Tuhan. Kerana Tuhan, we harga toh, harga kerak mahal saat ni. Kita lalai banyak. Nah, gi jual retah kelik tak sampai rumah kelik. Nah, masuk duk kok kelab-kelab malam tu. Ada ni orang okay, duk royak saya. Tak kelik lah rumah, habis duit sekocek dulu baru kelik ni. Lalainya kita galik. Kerana apa? Tuhan bagi rezeki yang mewah. Tak ingat katanya ini rezeki daripada Allah Taala kita. Kita lalai sangat. Hari ni pakat duk mengebol lah. Allah, kerak 3 kilo tak boleh 100 kok. Beli kereta amir 80 sekilo. Jadi kita tengok, itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Allah Ta'ala wih banyak kita tu, kita sangat mewah. Allah Ta'ala wih rezeki kita, kita tak keluar zakat. Maka tu tarik balik lah. Ini kita kena sedar ni. Nah, jangan duk harap, jangan duk kata demo tu tak terbih negeri, tak pandai. Gaduh duk kata korang. Kita klik tengok diri kita. Klik tengok diri kita tu, buat gapo atik. Boleh kerja hari ya kita, semaya bag dok kita. Jaga dok ibadat-ibadat, jaga dok perintah-perintah Tuhan, Tuhan suruh kita jaga dok. Sanggup kita boleh kerja pecak kain kelubung, sakut dinding. Lepas kain kelubung, lepas rambut dok luar kerja. Tukar, pas mano rezeki kita yang barakah dok mano. Nah, kerja gaji besar-besar, makan tak cukup, kena buru hotel, kena bayar hotel tu, buka gaji gini, tak ada sampai sebulan habis dah duit gaji kita. Kerana apa? Kerana kita ni rezeki yang sumber rezeki kita tak ada barakah. Tukar agama kerana sedikit harta benda kita yang kita dapat. Ini kita kena mikir belaka ni. Nah, kita kena mikir belaka. Kerana gapo, kerana gapo. Itulah sebagai satu rancangan yang saya boleh sampaikan kepada sidang pendengar. Nah, semoga gapo. Semoga kita boleh ingat bahawasanya hari kiamat ni pasti akan berlaku. Pasti akan jadi. Nah, tapi semuanya Islam ni tak ada royak bila nak kiamat. Islam tak ada tetap. Tapi akhir zaman ni kita tengok segala fitnah-fitnah, segala benda-benda yang Nabi telah jelas dulu ke. Tujuh apa 15 perkara dalam hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman tu, kita tengok semua sudah berlaku dah sekarang. Sudah berlaku satu persatu. Saya duk baca kitab 40 hadis ni ke. 40 hadis akhir zaman ni kebanyakan sudah timbul berlaku dah hari ni. Allah, nah, timbul belakang dah. Gapo hok Nabi telah sebut kata akhir zaman akan timbul mugoni, mugoni, mugoni. Duk tengok satu per satu ni habis dah. Timbul habis dah hari ni. Semacam mana kita tengok sebuah hadis lagi yang Nabi dah jelas. Apabila 15 maksiat yang menurunkan bala. 15 maksiat yang menurunkan bala. Nabi wayak gapo? Nah, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi ada jelas di sini, gapo Nabi kata? Apabila umatku telah membuat 15 perkara,
maka bala pasti akan menurun, akan turun kepada mereka. Apabila umatku berlaku 15 perkara ni, tak kira lah nak berlaku 15 perkara, okay? Berlaku salah satu daripada 15 perkara ni, wajib akan turun bala, Nabi kata. Apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu, duit turun dalam kapung, duit masyarakat, duit cukai turun kapung, milik orang-orang je. Nah, milik dia. Orang cara tu lah, tak saya sebut lah, pia-pia. Ni, bala akan turun apabila pemimpin-pemimpin macam ni tu, zalim kita panggil. Duit harta negara, duit hak kita semua ada turun mari, tapi hanya beredar pada orang-orang tertentu. Orang cara tu tak kira lah, ambil jawab peda, jawab tega pada dalam kapung, ini bala akan menurun. Okay. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Faham tak? Orang kering gapo, kering amanah, tak sapa amanah tu. Dan juga daripada amanah orang tu jadi keuntungan bagi dia. Dua. Yang ketiga, apabila zakat dijadikan hutang. Berapa ramai kita tengok hari ni zakat dijadikan hutang. Ini kita kena khabar lah. Nah, kita kena khabar. Zakat, kalau kita tengok dalam ni zakat sikit je. Tu hasil keluar zakat, rubuk unsur saja. Nah, banyak mana zakat? 100 ribu kata duit duk taruh dalam gedung setahun cukup hak cukup nisab cukup hal sat ni. 100 ribu zakat 2500 kok je. Lebih lagi 900. Nah, 990 7500 kok lagi lebih duk dalam bank tu. Hak waktu banknya 2500 tu je zakat. Tak sanggup nak bayar kita zakat. Ini Nabi kata apabila zakat dijadikan hutang, nanti tunggulah bala. Lepas tu bagi mereka yang tak kuat zakat saat ni, duit kita ada dengan sebab diri kita tak kuat zakat, habis tu saya tarik klik habis. Dengan modal-modal klik, bank gerak lah. Ni perkara-perkara yang Nabi ada jelas. Yang ketiga, yang keempatnya, suami memperturutkan kehendak isterinya. Ikut bini nak gapo. Bini nak pecah kelubung pun tak apa, nak pergi mana. Gendang bini. Kita dah kata muak siye mana. Tengok bini dia. Astaghfirullah. Ini bala tu. Yang kelima, anak deraka terhadap ibunya. Berapa ramai lah ni anak kita nak suruh semaya pun tak boleh. Nah, paling jelingat balik kepada orang tua kalau kita suruh anak kita semaya hari ni. Ha ni benar duk berlaku dah sekarang ni. Tak usah kata apa lah. Tak boleh kata apa dah anak lah ni. Deraka kepada dua ibu apa. Lepas tu apabila dia deraka ibu apa dia, dia berbaik-baik dengan kawan dia. Saing kata ikut kata gapo. Saing ikut suruh gimana? Gi belaka tapi kalau mak dia suruh ke? Paling belakang bulat gitu apa panggil. Paling belakang bulat. Ni yang kena. Yang ketujuh. Ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Nah, orang budak-budak jenis deraka kepada dua bapa ni tak nak masuk mana dengan ayah dia takut. Dengan mak dia dia lawan tapi dengan pak dia dia takut. Anak naik pak naik betul tak pay anak turun betul belakang kita panggil. Ni benda-benda ni sudah berlaku-berlaku dah ni. 7-8 perkara saya sebut. Saudara sudah suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Nah, duk kecek buah datang masjid, duk kecek sia-sia datang masjid. Oh ha ho ha wa. Suara sudah ditinggi dalam masjid. Ha dunia. Ha gapo? Kecek dalam masjid kita lah ni. Bahkan lebih-lebih hari Jumaat ni. Lama tak jumpa. Okay. Hari lain tak ada nak zero. Hari ni hari Jumaat ni. Pakatnya. Tok Khotik dia baca khutbah. Pakat duk kecek lah fok dia. Kecek bukan kecek ke apa tak. Ingat tu. Fakadak lara. Orang kecek di masa Tok Khotik dia baca khutbah. Sah ke orang kecek. Orang layak orang kecek masuk dalam lara juga. Sio-sio. Pas kalau kecek apa nak kata. Nah. Gapo nak kata kalau duk kecek. Ramai duk tengok masjid besar sendiri ni duk royak. Hak boleh tengok. Hak tu duk bocor ni. Hak ni duk bocor tu. Pakat duk kecek sama dia. Lama tak jumpa weh. Molek je dah mau weh. Beli mana je ni. Harga berapa je. Tu khotik dia baca ketebah tu. Ingat Jumaat kita tu. Rengkah jadi dua rakaat kerana ganti dengan ketebah. Ni kita kena ingat belakang ni buku-buku gini ni. Nah, galik sangat kita ke. Ni, suara sudah ditinggi di dalam masjid. Ada, tiap-tiap kampung. Ada berlaku. Pakat kecek dalam masjid bagi masa khutbah tu. Allahu Rabbi. Apa nak kata? Nah, kalau pergi anak-anak tu, lari atik weh.
yo ya duk bunyi anak kita, bukan anak demo, anak kita, anak kita belaka, anak Melayu belaka duk bunyi, tak ada anak demo lain mai duk mai ni. Lapan, yang ke-9, yang menjadi ketua salah satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Bakat nak jadi belaka hari ni ketua kampung tu ke, tapi tak ada ilmu sekitar untuk nak memerintah, untuk nak memimpin dalam kampung dia. Kerana apa? Menjadi ketua, nak jadi ketua orang, tapi dia tu orang yang paling hina sekali. Nah, pakatlah nak jadi ahli jawatan kuasa masjid. Kerana apa? Ada gaji dari 500 bulan. Pakat berubuk nak jadi. Nah, pakat berubuk nak jadi. Tekan dengan Tok Imam pula, aku pun nak jadi Tok Imam kan makan masjid. Astagfirullah. Ni benar duk berlaku. Kerana apa? Demo ambil duit 500 kot main tak sebulan ya. Ngenai duit 500 kot sebulan, bubuk bakat nak jadi. Dia tu hapah tak maya jemaah di masjid. Astagfirullah. Kasar sikit gini. Hey, nah. Lagi duk makan nama 500 kasar ni. Tapi nak royak sungguh kan? Nak royak sungguh. Hak ni ahli jawatan kuasa masjid. Hak lain lagi dah. Nak jadi pemimpin dalam kampung, tak percaya kepada anak rakyat. Kita klik kepada tengok Amirul Mukminin. Kita tengok Sayyidina Umar. Malah tak tidur malah Sayyidina Umar. Yang merepot, yang merentah dalam Madinah masa tu Sayyidina Umar. Tak tidur malah. Sayyidina Umar tak tidur terus malah. Jaga anak rakyat dia. Waktu malah jalan pergi ke kampung-kampung tengok. Tengok dengar anak rakyat dia tu senil ke tak hidup. Boleh makan tak. Hingga siapa pergi jumpa sebuah rumah tu ada anak dua orang duduk tiap kiyah dengan ibu dia. Lapar tak ada makan ni. Sayyidina Umar masuk tanya. Walah mana mek anak duduk tiap kiyah lapar tu. Allah, saya ni orang susah. Tok laki saya ni mati pergi perang dengan Sayyidina Umar. Amirul Mukminin. Tapi Sayyidina Umar tak padu lepas pada tok laki kami mati ni. Awe tak ada kerja gapo, anak kecil pula dua duk rebuh batu. Astagfirullah. Seorang ibu sat ni ada perut anak halus dua orang duk rebuh batu. Geluk-geluk gelegak. Anak dia bangun tengok ma masak ke tak gi ma duk rebuh tu. Oh nanti setah, tagi masak anak nanti setah. Tidur dulu. Anak dia tidur, bangun lapar. Kiah tengok masak lagi ma duk rebuh. Ha nak masak balah mana si dah pada duk rebuh batu. Tapi Sayyidina Umar mari tengok. Tengok keadaan umat dia, tengok keadaan hamba dia, tengok keadaan rakyat dia duduk belah tu. Kelik gaduh-gaduh dengan Azlan. Gi di Madinah dalam kota dia, buka bilik mata'am, ambil gandum guni-guni, piku buat gi. Ambil ke daging, buh duit dalam botol. Buat gi kepada sore ibu saat ni, hodok cara anak tak ada makan ni. Masuk dalam rumah dah, minta izin masuk dalam rumah. Masuk ambil. Mek puyuk kita kata kan lah. Mek puyuk buh air gebuh gandum naik wak roti. Jamu kepada ibu dan juga anak lapar tak dimakan. Ning Sayyidina Umar. Tu tahap pemimpin. Ini digelarkan boleh. Amirul Mukminin. Ah tu nak jadi we duduk situ kak. Nah we boleh cara anak rakyat ke. Nah, selagi mana umuh dia tak sudah pagar. Umuh dia tak sudah tak jadi lokal lah kampung. Ha ni tahap hak kita. Ni tahap hak kita hari ni. Kalau tu nak royak bagi kita khabar, bagi kita sedar katanya, apa bila perkara-perkara ni sudah berlaku dalam kampung, nanti tunggu bala turun mari lah. Lepas tu bala gapa kita tengok lah. Timis satu-satu persatu bala hari ni. Bala gapa tipu di dalam kampung kita. Nah, hok kena banjir lagi baru ni. Hok kemarah lagi. Ni nak royak. Benar-benar yang kita boleh memberi nasihat. Nah, bersama-sama supaya kita boleh ambil kesedaran. Yang ke-10nya Nabi kata, seorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatan. Seorang-seorang tu ya orang mulia, orang hormat dia kerana apa? Kerana takut. Mung kalau tak pilih ku, natilah. Nah, natilah mung tak pilih ku jadi tok kemenih, mung tak pilih ku jadi naik obat natilah. Ha, mung nanti temu dengan aku semua. Ah, apalah tu we. Ha ni, benda ni sudah berlaku sekarang. Lagi paksa orang suruh pilih dia. Orang hormat dia, orang takut ke dia kerana takut. Kejahatan dia tu, dia buat sungguh. Mu tak pilih ku getah mu belakang rumah ku tu, mu tak boleh lalu jalan ni lah. Gi sekat jalan balas tu. Ada tak sekarang sedang berdengar, sedang berdengar, ada berlaku. Tapi hengor sikit lah ni, tak sepengar dulu. Kalau dulu nak termasuk tebal getah kau, kena bayar kau jalan dulu lah. Nah, getah dia berapa? Rah dah. 10 rah nak tebal ni. 10 rah ni kita tak 1000 serah apa?
Harga jalan kita ni 10 ras 10 ribu. Kau jual kertas boleh berapa je. Kena bayar pula dah harga jalan dia. Astagfirullah. Ini benda-benda yang kita boleh ambil pengertian. Dan juga benda ni sudah berlaku, bala akan tipu kepada masyarakat, sesuatu masyarakat. Yang kesebelahnya, Nabi kata, khamar, arak tu sudah diminum di merata tepat. Kita pahal kata arak ni ada hak brand jenasi, brand-brand hak dalam jebur, dalam botol jual tu. Tak pindah sih dapat dengar. Khomar-khomar ni semua benda yang memabuk ke. Tak kira daun ketong ke, gapo ke, beli gebuh daun ketong duk campur dengan Coca-Cola, campur air batu, ubat batu. Ha tu yang panggil arak dah. Pahari ni seluruh semua rata tempat ada. Nak-nak kapung duk jalan tengok. Sehari ni nak cari natu, lah ni kalau nak pilih natu tak ada minum dah ketong, tak apa dah. Budak molek dah tu kalau tak minum dah ketong. Tak makan kedaruh harok tu. Juruh dah lah budak tu tu. Ni masyarakat sekarang kita tengok. Merata tempat ada serumur, ada gebuh dah ketong. Pakat minum dah ketong. Hak ni dah Nabi kata, khomar sudah diminum di merata tempat. Nak-nak kapung ada. Nak tengok budak lain kapung 100 orang. Budak lelaki 100 orang tu. Nak tengok 10 orang, dalam 110 orang tu payah nak tengok otak dekat dadah hari ni. 100 orang, 90 dekat dadah. Lebih 10 orang lagi, ponel 8 orang. Hak jantan 2 orang je, hak lelaki sebenarnya 2 orang je. 2 orang tu pun bobo boleh mengakak. Hari ni kita tengok masyarakat dalam kampung kita. Ni Nabi telah jelas berlaku dah. Sudah berlaku dah. 7, 2, 3, 14 karun dia sebut. Sebelah. Yang kedua belah. Kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Kain sutera haram sedang peringat. Orang lelaki tak boleh pakai kain sutera. Sutera sejati lah. Kalau sutera capur orang tu tak apa. Kadang-kadang sutera tu 10% tu boleh kerja capur dengan kapas banyak. Tapi sutera hak 100% ni buat dengan apa ni dengan telur ulat sungguh ni. Orang lelaki tak boleh pakai kain sutera. Berapa ramai kita tengok. Orang hak atas jawat tertinggi-tinggi hari ni. Tak ada ilmu agama. Dia mau beli pamai pakai-pakai. Bala akan turun sinar pendengar tu. Kain setera tak boleh pakai oleh lelaki. Yang ketiga belah, para artis-artis di sanjung-sanjung. Hak ni hak banyak sekali. Sebut para artis ni, darah-darah tu lah. Artis-artis ni darah tak kira. Darah bola, darah menyanyi, darah pelakon, darah gapo saja. Pakai akak gitu lah ni. Kalau tengok, oh nah kalau darah mari kot tak ada dah pakai hurung. Nah, ambil muka ramah ni, Syafi pula. Pakai Syafi muka ramah. Astagfirullah, nak kata balah mana. Tak tahu nak kata dah lah. Ya. Yeah. Pakak Syafi, pakak muka ramahnya. Nah, kalau jauh-jauh tu tak basah hengor sikit. Ni gapak pipi dengan darah. Darah tu berok tak basuh. Berok tak basuh remo tu. Allahu Rabbi. Nyo sanjung tinggi. Nak kata kita. Ni akhir zaman yang Nabi jelas. 13. 14. Muzik banyak dimain-mainkan. Nah, tak ada gapo dah anak kita kalau pikul gitar kok naik motor rasa hebat. Wah, anak kita lah tu masuk kampung pikul gitar. Pikul gitar masuk kampung gerik rumah. Piyo pikul gitar ni. Wah, anak kawin tu rasa hebat dengan anak kita duk pikul gitar. Rasa hebat anak kita boleh hidup nyanyi lagu. Duk hongek pun dengan orang tengok rasa hebat. Ah ni 14. Lepas tu yang ke-15 yang terakhir yang Nabi kata, generasi akhir umat melaknat. Generasi akhir umat ini menyalahi generasi pertama, menyalahi generasi sahabat. Berapa ramai hari ni kita tengok? Tak pakai ulama. Imam Syafi'i. Sayyidina Umar ni berani batal lagi. Mu nak pakai hak mana? Nabi semayal lah. Petraweh. Umar mayal 20. Mu nak pakai hak Nabi, kena pakai hak Umar. Ni benda yang berlaku dah sekarang. Sidang pendengar, sidang penutup sekalian. Boleh kita bayak. Nak bayak Nabi telah jelas berlaku dah. Generasi baru-baru ni, orang hak baru-baru ni, giduk menyalahi generasi pertama, sahabat ulama-ulama. Maka ketika itu, hendaklah mereka menanti angin merah ataupun gempa bumi ataupun mereka akan diubah menjadi makhluk lain. Nanti tengoklah. Serta gempa bumi situ, serta gempa bumi sini. Nah, serta mari angin merah ni apa? Kadang-kadang kena. Kadang-kadang mari penyakit wabak taun. Ni angin merah. Tak pernah dengar pun dulu H1N1 demi sesama babi. Marilah ni semua babi. Nah. Demi burung adalah ni benar-benar. Mari. Ni dia panggil. Angin merah dah ni. Hak mari melalui kumeh-kumeh bawa penyakit mari. Nah. Gi kata orang mari timur tengah kena jaga sikit weh. Ada juga orang kata.
Pada nak tipu kepada demo tu je. Tak nanti mari timbul tengah. Dah mau makan ayah tak semula. Tak ada kena kewat nduknya. Ayah tak semula. Sebab tu agama kita suruh semula ayah. Nak makan gapo kena semula. Kerana gapo darah penyakit yang duduk dalam. Dalam binatang sesuatu binatang saat ni. Dia kena keluar. Mengalir tubik dulu. Baru tak ada penyakit. Barulah tak ada kewat nduknya. Ni makan darah ni yang makan demo tu ke? Pasal sivir penyakit lah no. Nah. Lepas tu kita duduk cok rata-rata mari kat tanah Arab. Sebenarnya tak ada dek lah. Duduk mari kat Jepun, mari kat ni makan pelik-pelik lah. Lemu je semula. Ya semula juga lemu. Bukan semula sebab kita. Ya cocok tekak. Tadah ambil lagah. Makan darah. Lepas tak penyakit lah mana. Sila peringat. Islah lari. Khenzir. Islah lari. Hara makan babi. Sebab ke apa? Kerana ke apa islah lari? Lain daripada muka dia cuma muka dia hudah-hudah. Ada beberapa kumih penyakit pula. Tubik H1N1 baru ni. Nyakit seselmu babi. Nah, kaiwatmu. Sebenarnya nama kaiwatmu tu lah. Nah, kaiwat babi tu lah. Demi babi. Nyakit kumih babi tu sebenarnya. Tapi nyakit tukar jadi H1N1. Tak sewi dibangsa kepada babi dia. Tak terima juga. Islah lari lama tu. Tu kita tengok. Kita ada mau pakai H1N1, pakai H1. Tapi sebenarnya itu adalah seselmu babi. Kerana kenapa kacik duk makan lagi babi tu. Nah. Allahu Rabbi. Demo lah kita tak makan babi kan. Nah, Islam kita tak makan. Tapi kita jangan harap kata Islam ni tak makan babi saja. Islam kau lain makan belaka. Ayah tak semula tak boleh makan juga bangkai. Nah, itu sebagai mukadimah panjang ini mukadimah. Allahu Rabbi. Dekat-dekat dengan saja mukadimah saja sinar ringan sinar menutup sekali. Maaflah. Nah, nak buat kan tu. Dah mari dah katnya. Hanya wi jelaslah. Sebab itulah dunia hari ni telah membuat segala apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, cuma masih belum sampai ke peringkat akhirnya. Kalau kita tengok benda yang berlaku tadi, bangsa Arab sudah binasa. Kita tengok hari ini apa yang berlaku di tanah Timur Tengah. Apa yang berlaku? Habis. Hancur lebur habis negara Islam kita di sana. Itulah kupasan yang saya boleh beri hari ini. Sebagai sedikit sebanyak. Sebenarnya saya cedek nak kecek tajuk susu ibu ni sebenarnya. Tapi mari dengan mukadimah akhir zaman ni, ya panjang sikit pasal dia lah. Sebagai pesanan dan juga nasihat kepada kita supaya kita sedar kembali. Nah, gapo yang berlaku di Timur Tengah, gapo yang berlaku di atas negara Islam sekarang. Jadi saya tu minggu baru ni tak ada orang minta nak dengar masalah susu ibu. Nah, orang tanya, kerana baru ni duduk kecek masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, masalah istihadah. Sudah cukup lah baru ni tu, jelas habis dah. Nah, masalah haid, masalah nifas, wiladah, istihadah tu jelas habis dah baru ni. Nah, cumanya hari ni kita kecek masalah wanita tu, perempuan, maka ada seorang wanita telefon mari, ustaz, boleh tak ustaz royak masalah kepentingnya susu ibu setara mana ustaz? Nah, jadi saya pun tengok masalah ni pun molek juga kalau kita kecek. Kerana apa? Supaya apa ni ibu-ibu nah, hok baru-baru menikah, bakal-bakal suami isteri hok baru nikah boleh 3 hari hok nak ada anak tu, we tahu katanya susu ibu ni berapa pentingnya. Penting sangat susu ibu ni. Tak ada jual ke, tak ada boleh banding. Dalam susu kotak hok ada jual sendiri tu ke. Nah, tak kiralah brand apa susu kotak. Nah, susu apa ni susu debu tu ke ada jual tu. Mai mi nam nom dai ti di tau kap nam nom me saya baca. Pasal lebih kurang gitulah dia tulis situ. Nah, dia tulis kata tak ada susu lain yang lebih baik, lebih comel, lebih molek daripada susu ibu. Ha ni tajuk saya nak kecek hari ni. Jadi nak oyak ke apa? Air susu ibu ni bukan hanya makan boleh mengenyek untuk anak kandungnya kita saja. Susu ibu ni bukan kata nak wikeni kita nak jamu susu kita. Amek-amek dia tu kan. Nah, kakwe dia hidup menyusu tu kan. Susu ibu ni bukan kata nak jamu anak kita we kenyal saja dak. Tapi dalam susu ibu ni ia banyak mempunyai bahan-bahan yang molek yang baik, lebih daripada 200 jenis seperti bahan-bahan vitamin kita tengok. Protein ada, kalsium pun ada, fosforas pun ada, ARA pun ada, DHA pun ada, iron pun ada. Nah, iodine pun ada, free bio pun ada, omega pun ada, folate pun ada. Dan lain-lain lagi. Nah, air pun lebih banyak dari susu ibu. Nak oyak ke apa? Dari susu ibu tu Allah. Nah, sangat-sangat mahalnya kalau kita tengok.
Bukan kata susu ibu hak duk di dada bini kita saat ni dua butir tu kan. Untuk nak kenyir saja dok. Bukan kata untuk kenyir saja kita anak kita tu. Sebab tu lah. Saya serulah kita kalau ada anak kecil kalau kita jamulah susu ibu. Nah, kalau ada kerja pun tak ada kalau kita beli alat-alat peruh dia taruh. Nah, seruk dia taruh. Buh dalam peti sejuk pun tak apa. Kerana apa? Nah. Kerana apa? Susu ibu ni sangat banyak. 200 jenis. Tak ada dalam susu lain si dah pernah. Dalam susu lemu tak siapa. Tapi dalam susu ibu saat ni tu, kalau bini kita mengandung kok, susu di dada dia tak ada 200 jenis lebih. Zat-zat makan ni dalam susu ibu. Semacam mana saya koyak tadi, vitamin tadi tu. Vitamin dia mungkin ada vitamin C je sidang pendengar. Cukup. Ada dengan vitamin A. Ada dengan vitamin B1. Vitamin B9. Vitamin B12. Vitamin B2. Vitamin B12. Gapur katik. Nah, ada vitamin C, vitamin E. Cukup dalam susu ibu Allah Rabbi. Tapi kita tu, wasa pun tak penting mana. Nah, nak jamu anak-anak kita, wasa tak penting mana. Wasa pun tak apalah, beli susu kotak lah. Saya pun, nah, capur juga susu kerana tak ada. Tak ada kan pun, kadang-kadang susu tak nak tubik mana kan. Terpaksa kena capur juga. Tapi kita kena boleh dulu. Dalam Quran dah jelas, haulaini kamilain. Nah, wilah susu anak pada anak kamu, wilah susumu kepada anakmu saat ni 2 tahun. Haulaini kamilain. 2 tahun yang sempurna. Ni comel sekali. Tapi kalau tak ada arah kot, lah ni duk kempen ni boleh pun tak apa dah. Tapi kalau bolehnya 2 tahun boleh lah. Nah, nak pergi kerja pun tak ada gapo. Nak pergi 2 tahun tak ada masalah. Ya ada alat-alat canggih lah ni. Boleh peruh, boleh gapo untuk nak jamu anak kita. Tapi nak royak gapo sedang pendengar. Nak royak kata susu ibu ni kot, ada vitamin A. Kita tahu tak vitamin A ni gapo? Vitamin A ni untuk nak membantu dalam membentuk tubuh badan dan penglihatan. Nak pergi tubuh anak kita jadi sehat. Mata dia jadi cerah. Anak makan susu ibu ni tak nak tepuh nyakit mana si dah pernah. Cuba tengok. Nah, tanya orang yang ada anak ramah tu, hak anak dia tu jamu dengan susu ibu. Cuba tanya. Boleh banding lah. Tu, dari susu ibu tak ni. Dulu dari susu bini kita tu, ada jamu anak kita tu, ada vitamin A tak ni. Lepas tu ada vitamin B. Nah, vitamin B, ada B1 pula, ada B9, ada B12. Vitamin B1 tak ni, sidang pendengar, sidang penonton. Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B2, vitamin B9, vitamin B12 ni, untuk nak membentuk, untuk nak membantu dalam orak sarak dia, sen prasak dia saat ni tu. Ni, dalam susu ibu ada berlaku dah ni. Nah, ini nak oyak kepada mek-mek dia tu. Nah, penting sikit lah susu ibu. Nah, jangan duk saya sangat. Oh, we susu dada takut tak molek eh. Nak yuk song tak leh. Eh, tak ada masalah eh. Eh, tak ada masalah sikit abuk pun. Hmm, tu. B. Lepas tu kita tengok vitamin B2 tak ni. Vitamin B song kita kenal. Untuk nak membantu, nak menguatkan tubuh badan supaya mendapat kekuatan daripada karbohidrat. Nah, dan daripada protein. Daripada bahan-bahan lemak. Ini vitamin B2. Nah, nak jaga anak kita tu sangat-sangat dalam. Lepas tu vitamin B12 untuk membantu dalam orak sarak dan juga akal. Otak tu dalam vitamin susu ibu kita saat ni tu untuk nak membantu ataupun nak jaga orak sarak otak dia, sen semong dia saat ni tu anak kita tu. Sebab kita tengok orang makan susu ibu ni banyak okey ceridik lah, budak ni ceridik. Ceridik luar biasa lah. Nah, pada duk makan susu cak lemu, cak buah tu kadang-kadang anak buah kan. No, anak buah ni. Oh, tak buah kan nak makan susu lemu, cak buah. Nah, makan susu cak buah kan tak ada apa dah. Buah sepengah anak buah tu lah. Nah, tu. Ni nak bayar. Saya pun ada juga sore tu. Lahir mari duk dengar bomo. Kerana ada sikit masalah. Nyawa cepat sikit. Makan susu cak buah sampai besar nah. Nyo buah gajeng. Tak ada nak tepih lah. Makan susu lemu cak buah. Buah sepa buah dah. Ni nak oyak kita. Kita dapat maklumat kan. Nah, we boleh kita pilih lah. Bahawasanya susu yang lebih ni tak ada dah susu lain. Malaikan susu ibu. Vitamin B12. Kita tengok vitamin C dengan vitamin E pula.
Vitamin C, vitamin E ni nak menolong, nak membantu dalam apa ni, mempertahankan daripada cepat tua ataupun mengandungi bahaya anumun isyarat untuk mempertahankan penyakit-penyakit maring, penyakit kanser. Vitamin E dan juga vitamin C hok duduk dalam susu ibu kita saat ni tu, nah, nak gapo? Nak tahan daripada cepat tua. Kulit dia tu kan, kalau boleh makan susu ibu ni, kulit dia tu nak terik semua lah. Nah, ni kita tengok umur 30 kecil yang buruk pun saya dah. Ah tu. Lepas tu dalam vitamin E pula mengandungi bahaya apa dia panggil? Anumun isyarat untuk nak mempertahankan daripada penyakit-penyakit kumir makring. Ni ada siap dah dari susu ibu kita. Ibu serumah ada cara anak tu kan. Nah, ni kita wiwasa katanya ni besar. Wiwasa mahalnya susu kita tu. Nah, lepas tu, dalam susu ibu pula, dia ada protein. Nah, ada protein pula, sidang pendengar, sidang penonton sekalian. Gapo protein, sidang pendengar? Protein-protein ni, nah, mustahak, penting sekali terhadap perkembangan untuk nak memperbaiki anggota-anggota yang rosak, yang lemah. Protein, kalau susu ibu kita ada protein. Protein, mustahak sekali, penting. Patut anak kita minum sekali. Susu ibu ni kerana anak ambil protein daripada susu ibu kita saat ni untuk nak jaga anggota-anggota yang rosak. Nah, anggota-anggota yang rosak. Kadang-kadang anak kita tu, nah, kaki halus, tak sapa protein kita panggil tu. Nah, pas protein hak molek sekali, protein susu ibu tu lah. Kita sekir tak sedar pendengar. Hak saya sebut saat ni, dari susu ibu saat ni ke, ada dengan vitamin, ada dengan protein, ada dengan kalsium, ada dengan fosforas, ada dengan DHA. DHA ni sedar pendengar, mengandungi daripada lemak ikan laut tu. Tapi hidup dari susu ibu ni, malah mana? Sedangkan DHA tu duduk dalam ikan, duduk bunai dalam laut tu. Tapi mari duduk dari susu ibu kita dalam mana? Ni Allah Ta'ala kuasa, sedar pendengar. Allah Ta'ala kuasa, sedar pendengar. Nah, tak kena duk pergi cari ikan dalam laut, tapi DHA dan ikan dalam laut tu ada dalam susu ibu kita. Ha, ni penting tak penting? Sebab itulah saya serulah. Nah, daripada protein dia ada fosforas pula, ada kalsium pula. Fosforas ni nak membantu daripada kekuatan tulang-tulang. Nah, kalsium dengan fosforas tak ni? Nah, kalsium ni nak jaga, nak menolong, nak we kuat daripada apa? Daripada tulang-tulang anak kita dan juga gigi-gigi dia. Sebab tu lah saya duk perhati anak saya sendiri kan. Hak minum susu mok ni, gigi dia ni kukuh sungguh. Nah, gigi di sekolah tu boleh number one lah. Nah, boleh number one pertandingan gigi molek anak saya. Kerana apa? Hak sore tu dia makan susu ibu, 2 tahun lebih makan susu ibu. Nah, tak ada gemuk mana pun, tapi gigi dia tu molek lah. Nah, 2 tahun turut-turut masuk sekolah rendah, sekolah kanak-kanak tu, didikkan kanak-kanak tu 2 tahun turut-turut boleh johel tanding gigi molek. Ah, ni nak oyak. Dapat apa? Dapat kalsium dengan fosforas dari susu ibu tak ni. Nah, tulang dia pun jadi kukuh, gigi dia pun jadi molek. Ah, tu dari susu ibu belaka ni. Lepas tu lagi ada DHA AAA saat ni, mengandungi bahan-bahan lemak DHA daripada lemak ikan laut dan bahan-bahan lemak, nah, yang lain lagi dalam jumlah yang munasabah lah untuk membantu dalam kebijakan akal dan juga ingat teh. Budak yang makan susu ibu ni, ingat teh dia kuat, nah, akal dia bijak. Kita tengok ke budak-budak kalau makan susu mok ke, eh, apa budak ni mulut panah belaka, kecek sepengang dia tua dah. Ha, ni tengok kalau makan susu ibu ke, mulut dia tak pandai belako, tanya sepung orang tua dah. So tanya so tahu belako. Ha, ni anak-anak kita cuba perhati tengok kalau makan susu ibu. Mulut ah, apa orang tua kata, apa budak ni mulut sepung orang tua dah. Kerana apa? Dia dapat behel daripada susu ibu dia saat ni. Akal dia bijak, ingat teh dia kuat. Royak sekali ingat halu dah. Nak masuk beli tepung tengok halal tiap awal. Nah, kadang-kadang kita malu dia pula. Dia beli tepung dalam kedai rocek tu tengok belakang. Oh, ni ada halal apa? Oh, ni tak ada halal apa? Astaghfirullahaladzim. Ingat teh dia, kita royak sekali ya. Budak ni tak tahu lagi halal tu nama tak halal. Tapi kita ajar dia kata halal ni, Islam makan ni kena ada halal. Dia masuk tengok halal, pandai baca pula halal Arab tu. Ha, le, alih, le. Ha, lam, alih, lam. Halal tu. Ya, cerah.
ni anak-anak kita kan. Ni patut-patut yang kita beri didik care tahap pertama kepada anak-anak kita. Jauh daripada mana? Jauh daripada kita menyusu lagi. Ni kepentingan kita kata. Sebab itulah didik care Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah. Ibu Nabi Aminah tu pergi cari orang untuk nak menyusu anak dia. Halimah tu Sa'diyah tu. Mik Halimah mari menyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah tu kita tengok kan. Dalam menyusu Halimah kepada Nabi. Nak ayat cerita sikit. Halimah ni. Halimah tu Sa'diyah. Halimah mak nyusu Nabi ni kita tengok. Kerana orang Arab masa tu. Tu dia tak ada kerja gapo. Dah makan upah nyusu anak orang lah. Halimah ni makan nyusu anak, makan upah nyusu anak orang. Satu hari tu Halimah tu. Nak pergi cari budak lah. Dah lepas pek dah nak pergi cari budak untuk nak makan upah menyusu budak ni. Nah, masuklah. Pergi di Mekah jalan lagi. Naik utar dia. Utar dia masa tu duk kecok lagi. Halimah ni. Utar duk kecok. Jalan kenyuk. Utar dia tu ada uzur sikit. Nak pergi apa? Nak pergi cari budak untuk nak menyusu. Masuk dalam bandar tu tanya. Ada tak anak demo? Nak upah kita menyusu. Tanya demo tu kata. Demo ni make siap dah. Tanya demo ni demo make siap dah. Ada seorang lagi budak tu nama anak Aminah. Nama Muhammad tu. Ada seorang tu. Tak ada pergi menyusu lagi. Mungkin tengok lah. Kalau mu nak kamu mungkin tengok. Halimah pergi tengok Nabi Muhammad. Masuk tengok Nabi Muhammad. Kalau gitu saya ni nak menyusu juga budak Muhammad ni. Tapi saya nak pergi tengok kot lain dulu boleh ke tak? Halimah kata. Nak pergi tengok kot lain. Maka Halimah tinggal dulu Nabi Muhammad duduk situ. Gi cari budak lain dulu nak menyusu. Cari dalam bandar tak ada budak boleh menyusu. Tak boleh dia nak menyusu. Kelik mari semula ambil Nabi Muhammad. Nah, ni nak royak ke apa? Pentingnya susu ibu saat ni. Walaupun ibu apa ni? Ibu nyusu pun kata sama juga ibu dia. Nah. Jadi Halimah ambil Nabi Muhammad kelik menyusu saat ni tu. Benda-benda yang pelik tu timur dah. Ni masalah. Masa kecil Nabi Muhammad ni nak ayat ni. Halimah ambil Nabi Muhammad buat kelik. Utar dia hak jalan kecok saat ni. Jalan molek. Kau hadap pergi cari budak saat ni jalan kecok. Ngongek. Apabila mik Nabi Muhammad ni tahu utah saat ni, utah tu senggah molek-molek. Hingga kaki kecok. Astagfirullah. Halimah duduk sedap dah. Aku rasa pelik ni. Cerita. Aku rasa pelik. Ni. Ngongek. Utah jadi gagah semacam biasa. Nah, lebih pada utah lain lagi. Ada semangat utah dia. Mik Nabi Muhammad buat klik. Klik sampai rumah dah. Dalam kapung Halimah Sa'diyah saat ni. Tak pernah turun hujan. Tak pernah turun hujan lama. Dan negeri Arab ni kita tahu ke. Hujan turun setahun kadang-kadang sekali dua kali. Yang negeri Arab. Mekah sendiri pun. Bahawa pergi. Baldatun Ghafur tak ni. Nah. Baldatun Warabun Ghafur tak ni. Dalam Yamin sendiri pun kita tengok. Dalam Yamin ni hujan turun kadang-kadang setahun dua kali. Kadang setahun sekali. Kadang-kadang tak turun langsung hujan. Tanah Arab ni. Tapi kalau hujan turun tanah Arab tu mana kata. Ha, ini rahmat ni pelik. Tapi Halimah mek Nabi Muhammad buat klik nyusu saat ni. Yeah. Klik sampai rumah hujan tu gong. Astagfirullah. Ani, Halimah pergi perah susu kambing pula dah. Ketika Halimah duk menyusu apa ni? Halimah duk menyusu Nabi Muhammad sendiri saat ni nak ya. Gi menyusu, gi perah susu kambing. Biasa duk perah susu kambing tu boleh sebotol je. Sepagi ke perah. Tapi apabila mik Nabi Muhammad klik menyusu saat ni perah susu kambing tak habis nak makan, boleh jual pula dah. Halimah duk rasa pelik dah. Aku rasa pelik banyak perkara ni. Ajaib budak ni ku pera ni. Muhammad ni ku pera ni. Pelik. Ha, tak pelik kerana Nabi. Tapi masa kecil tu kan. Buat kelik rumah. Gi perah susu kambing. Hak biasa duk boleh sebotol. Tapi lepas pada tu kelik. Perah tu boleh. Makan tak habis. Boleh jual pula dah susu kambing dia. Ha, ni ajaib. Kelik sampai rumah saat ni hujan turun. Ha, cucuhi rahmat. Tu yang cucuh rahmat dah. Di rumah dia saat ni. Di kampung dia. Orang lain tu boleh tupai juga. Jadi banyak perkara-perkara yang ajib ketika Halimah menyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak royak cerita yang berlaku. Nak kata apa? Nabi Muhammad tu boleh dapat susu juga dimenyusukan oleh Halimah tu Sa'diyah. Halimah. Nak royak apa? Pentingnya susu ibu. Penting susu ibu. Kita ni berasa tak apalah, pergi kerja tak apalah, beli susu kopi lah jamu anak. Kalau kita boleh tanya anak kita, saya tu duk perhati anak saya yang kecil ni. Duk perhati.
Apabila makan susu ibu, makan susu mak dia sat ni kau. Oh, nyok isak sedap tengok. Cok 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 isak ibu mak dia. Kalau ibu mak dia tinggal lagi kerja ke perah susu taruh kau. Buh dalam botol susu pun makan dia minum tu setitik tak lebih di mulut. Tapi bagi kita buat susu kedai sat ni kau. Sidang pun dengar, sidang pun nonton. Beli susu kedai mari kocok-kocok-kocok dalam jebol satu on dua on tu, makan yak meleleh kat mulut. Nak gayak apa tak sedap. Tapi tak ada arah kena makan lah. Kerana susu mak tak cukup sat ni. Nah, Allah ni nak ayat. Kita boleh tengok apabila dia makan susu mak tu sedap. Dia isap setitik tak lebih di mulut dia. Sedap sungguh susu ibu. Anak kita sat ni. Kalau dia boleh kecek emak, tak sih. Adik tak sih dah susu kedah adik nak susu mak. Kalau dia boleh kecek. Tapi tak ada arah dia tak boleh kecek. Ya. Nah. Itulah. Sebagai saya nak jelas masalahnya susu ibu lah, kepentingan susu ibu. Jadi insyaAllah lah masa kita pun agaknya makan masa juga dah ni. Nah, nanti saya sambung semula lah. Ada banyak lagi sedang mendengar tentang susu ibu. Saat ni saya ayat apa? Nah, DHA-AAA saat ni, tentang masalahnya ada lemak ikan laut saat ni. Nah, DHA tu. Nah, untuk apa? Untuk nak kebijakkan anak kita. Otak dia tu, akal dia tu bijak. Lepas tu ingat teh dia kuat. Sebab itulah budak-budak kalau boleh makan susu ibu, sidang berdengar. Nah, dia baca Quran sekali ingat ada dah budak-budak. Ni. Ingat teh dia kuat. Kerana apa minum susu ibu saat ni? Nah, ingat teh dia kuat sangat. Nah, suruh hafal Quran kan tengok. Budak tu kalau-kalau dia tak ada mengarut ke mana minum susu ibu kok. Hafal Quran star ya ingat. Baca sekali ya ngaji. Ingat selalu dah. Alhamdulillah. Itu sebagai maklumat yang boleh kita ambil. Kerana apa ada permintaan daripada sidang pendengar saya boleh kecek Hani ni. Sebenarnya nak kecek bak lain sebenarnya. Nah, tapi tak ada arah lah. Sidang pendengar kita minta, sidang penonton minta suruh kecek. Nak dengar sekali lagi. Saya kecek dah dulu masalah susu ibu ni. Nah, dan juga kredit saya kecek ni saya ambil dalam kitab. Nah, kitab Qalbul Nah, ni kredit pada menyatakan hukum-hukum bagi masalah-masalah mu'asarah. Masalah-masalah semasa. Kitab ni karangnya Al-Fakir Ilallah Al-Ghanil Azim Ibnu Bandar Fatani ataupun anak benda baru. Kitab ni hak yang berbahagia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Kumat Urdun hak duk mengajar tesen kita. Kitab ni Ustaz Kumat karangnya Ustaz Kumat. Kalau kita nak balik tengoklah kedai ada jual kedai lagi tak tahu juga. Kalau kita rasa nak ambil maklumat je kita boleh beli kitab ni. Nah, molek lagi. Saya duk baca molek ada masalah semasa molek. Bersakut paut dengan cloning, sakut paut dengan masalah bayi tabung, masalah sewa rahim, masalah keluarga berancana. Nah, masalah potong rahim. Nah, masalah menggugurkan anak, masalah memandukan, masalah lain-lain lagi banyak dalam kitab sebuah kecilnya kitab. Nah, sekitar dalam 130 muka je. Ha, 130 muka tapi nak oyak maklumat dalam itu paling penting sekali. Sebab tu saya ambil hari ni nak jelas pada sidang pendengar masalah susu ibu saat ni sangat penting sangat. Nah, lalu itulah saya nak kita tu menghargai kata kita ni apabila kita beranak anak kecil mari ni kita kena boleh jamu anak kita tu dengan susu ibu. Hak lebih lagi hari mula-mula tu. Hari mula-mula kita beranak mari tu kita kena beri anak kita boleh makan, boleh minum susu ibu. Susu kita, susu dada kita tu. Kerana apa? Susu kuning tu kita panggil bahasa istilah sia yang panggil nam dom leang tu. Hak ni hak paling kosiak sekali sidang perengah. Nah, masa saya boleh anak hak mula-mula baru ni. Nah, ada jururawat hospital. Dia suruh perah tahu. Dia kata susu basi. Astagfirullah. Saya murih. Saya tanya, mik mana kata susu basi? Demo tahu tak? Demo jadi payaban dia kata. Saya ni tak jadi payaban. Saya tahu. Nam dom leang susu kuning tu. Dia panggil palo sate sekali untuk nak teher daripada penyakit anak kita. Ya suruh perah tahu. Allahu Rabbi. Tak tahu nama. Ya kamu kita ke bodoh semua dia. Janganlah. Susu hak mula-mula tu baik hak kuning tu. Pala susu tu hak ni hak paling penting sekali. Kalau anak kita boleh minum hak tu mula-mula. Alhamdulillah. Segala tubuh badan anak kita akan jadi sihat. Nah tak jadi nyakit kuning. Ni kadang-kadang hospital kat beranak tu baik anak. Oh anak kita duduk perih. Ustaz aku nyakit kuning. Nah sebab itulah. Nah, kita boleh ambil maklumat-maklumat gini supaya kita beramal, supaya anak kita akan jadi sehat. Anak kita tak jadi buah semacam dengan anak buel tadi. Allahu Rabbi. Inilah yang boleh saya kupas ke. Nampaknya masalah susu ibu ni saya boleh sambung semula minggu depan. Nah, minggu depan saya boleh sambung semula lah.
Karena ada banyak lagi. Saat ni baru sekat di HAAAA. Ada lagi iron soal lagi. Nah, jadi saya sambung semula. Nah, jadi sidang pendengar, kalau nak ikuti kak minggu depan tu, kita jangan pergi mana lah. Hari Jumaat macam ni, ni kita dengar. Nah, pukul 9.30 saya mula ke. Saya nak sambung lagi masalah susu ibu. Kerana susu ibu ni banyak. Nah, ada banyak lagi. Ada IQ, ada EQ, ada AQ. Nah, mempunyai EQ ke apa? Nah, intelligent Q10. Nanti nak oyak satu per satu air susu ibu ni. Ada emotion Q10 lagi. Ada adversity Q10. Cukup lekat. Kerana ke apa? Tak ada susu lain yang lebih daripada susu ibu, susu kita tu. Ha, sebab tu lah, kepada apa ni, bakar-bakar isteri, nah, bakar-bakar yang belum nak jadi mak bagi anak saat ni tu, kita boleh ambil pengertian bersama lah. Nah, insyaAllah, itulah penyampaian saya hari ni. Maka seterusnya di sini saya nak buka tali lah. Kalau sidang pendengar kita nak kongsi bersama, boleh kita melalui nombor telefon 073-214-592. Nah, kalau nak kongsi bersama lah, kalau ada nak tanya gapo sikit sebanyak, boleh melalui nombor telefon 073-214-592. Nah, dan juga dalam Facebook Live pun adalah beberapa komen ni, saya minta nak baca sikit lah. Nah, nak tengok dalam Facebook kita ni beberapa orang yang komen mari. Nah, alhamdulillah, terima kasih semua lah yang masuk mengikuti tu. Nah, jadi pertamanya tengok sentuhan seni. Nah, Jamari Kasih. Nah, saudara kita dari Kedah. Nah, assalamualaikum. Nah, Lisan Bihal. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Sidang penutup kita, peminat setia lah. Nah, sahabat saya di apa ni, Kedah. Nah, yang mengikuti. Alhamdulillah. InsyaAllah kita ada telefon masuk, kita terima dululah. Nah, mudah-mudahan kita boleh ikut tim bersama di antaranya beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Ya, silakan. Gapo? Ku ke dengar mana tu? Gapo? Sekali lagi. Belah anak yatim. Ya. Ya. Ngaji molek lako. Ya, terima kasih. Nah, tu sebagai satu soalan juga molek lah tu, soalan tu. Nah, tanya anak yatim, duk pegang anak yatim tu, nak pegang lah mana yang dijuruh anak yatim ni. Jadi, pegang supaya kita duk pegang anak kita tu lah. Nah, kena tanya ilmu agama kepada dia dulu. Nah, kalau kita tanya agama dah ni, memang lah anak kita tu takkan juruluh dah. Sebab tu lah, kalau kita isi ilmu agama dalam dada dia dulu, ilmu akademik tak salah, kita boleh ambil belakang. Learning ada dua sekolah. Sekolah ada dua leger, belakang dah learning. Ngaji akademik hati untuk kerja atas dunia, agama hati, nah, untuk nak jiwa rangga dia saat ni. Jadi, masalah anak yatim tu memang lah. Nah, sebagai satu masalah yang banyak sangatnya kita. Tapi, benda yang kita boleh tengoknya, orang-orang duk keceknya, apabila anak yatim ni kebanyakan duk jumpa tu, nah, jadi tak nak juruh mana. Nah, duk jumpa banyak kereta anak yatim tak nak juruh mana. Nah, dia mau kata anak yatim tu ngaruk. Nah, ni tak ada arah juga ni. Tapi kita nak jaga dia tu, kena jaga supaya kita kena tani agama lah kat dia, asuh dia didik ke agama lah tu. Nah, nak hantar pondok, nak hantar sekolah tak ada masalah. Nah, kita didik molek. Lepas tu harta dia saat ni tu, nak uruh balah mana saya nak tangguh sini. Nah, kerana saya pun tak ada maklumat juga nak royak masalah harta anak yatim ni. Nanti saya nak phone in kepada Yang Mulia Tok Imeh kita mata lagi. Tok Imeh boleh beri kupas dia tentang harta anak yatim saat ni, semacam mana kak tanya tu, anak yatim tu ada tanah sebidang. Lepas tu kita giduk tanah meh tak tahu tanah dia saat ni tu, hasil kita jual daripada tanah meh tu kena bagi dua ke, kena upah ke balah mana, kita sewa tanah ke balah mana.
Lepas tu baju-baju dia saat ni hak tak pakai dah tu nak sedekah kat orang boleh ke tak. Ha, nanti TM kita boleh kupas tak lagi kat dia. Nah kat dia tu. Nah insya-Allah. Terima kasih. Soalan kat tanya tu baik sekali lah. Alhamdulillah. Kita tengok satu lagi. Nah satu komen dalam. Ada setengah kampung nah buat maulid di masjid. Tapi buka suara berzanji dengan sebuah kampung. Adakah ganggu sekira ada anak kecil ataupun orang sakit? Ha, memanglah ya nak buka tu kita kena tengok tu jual gapo kita nak buka. Nah, jadi waktu molek sekali lah. Nah, tetapi kalau buka pika besar ni rasanya takut ganggu tu rasa hati orang pula. Kita nak niat molek nak orang dengar tapi nah sebolehnya lah. Nah, kita kena ngedah lah. Kena ngejah lah tak sampai bunyi terah dekat luar lah. Kerana gapo orang hak suka tu ya pergi masjid dah. Kerana makhluk-makhluk ni orang hak tak suka pun ada. Orang hak nak buat pun ada, orang tak saya buat pun ada ke? Nah, lalu tu kalau kampung kita ada hak nak buat atik tak saya buat atik tu, hak nak buat tu kita pergi dengar di masjid lah. Berzanji tu. Nah, hak tak saya buat duduk di rumah tu jangan duduk ganggu dia. Nah, hak ni tak molek lah ni. Nah, kalau duduk ganggu orang luar, hak tu zangi Quran pun tak boleh. Nah, kita nak buka Quran duduk ganggu orang ramai tak boleh juga Quran sendiri. Zangi sama tu lah dah. Ah ni kena jaga sikit kan. Nah, molek tu soalan tu kita kena jagalah. Hati demo hati kita. Hati kita hati demo. Ha duduk situ. Nah, kita gari dua-dua tu kan. Hati demo supaya hati kita juga. Nah, jangan hati demo hati kita. Hati kita pun hak kita juga berat. Ha ni kena jaga. Ha ni suasana masyarakat lah. Alhamdulillah. Satu lagi yang kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, petani chat susut kah. Terima kasih. Nah, patu titam tu kuan kah. Terima kasih. Nah, sidang penonton yang mengikuti. Nah, patu gapo ni? Nama Facebook ni. Dok ikuti di Krabi. Nah, syukur nyata. Alhamdulillah, terima kasih. Teruhnya Suraimi eh. Nah, harap cium you kah. Terima kasih yang sidang penonton semua lah. Nah, Masya Allah. Nah, sidang pendengar yang diikuti tu. Nah, terima kasih semua mengikuti melalui Facebook Live. Nah, jadi Kak Ratima nah, Kak Ma dia dari Jahar tu cai, tuk tong, cacin, alhamdulillah. Itu masalah fitnah akhir zaman tadi sajalah. Nah, betul alhamdulillah. Nah, Tuan Simah di sini rap cium you kah. Yalah, nah, duduk jalan ikuti. Anak kapung put dai di mana ustaz? Tiap tuk mu ban dia ni tok-tok thang lai ba tae amnat. Oh betul sungguh ni. Ah ni kongsi daripada sidang pendengar ni. Nah dia kata tok-tok semua dalam kampung ni tu gila kuasa tak panggil. Nah pakat nak jadi belako tapi tak ada tanggungjawab. Ah ni kita kena jaga ingat apabila kita ada tanggungjawab dah saat ni tu kita kena tunai tanggungjawab. Tidak ke kita akan disoal pada hari akhirat nanti. Mung jadi gitu kerana mu tak jaga anak makmum mu. Ah tu saya tanya. Ni kena jaga lah. Nah, jadi kain setera tanya ni. Lepas pa mai teh, pelewa puyeng sai dai le kah? Kain setera ni orang lelaki tak boleh pakai. Orang perempuan boleh pakai. Nah, orang perempuan boleh pakai. Orang lelaki tak boleh pakai. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, lepas tu yang diikuti dari apa ni jamu ya, yaring ni. Alhamdulillah, harap cium yuti yaring lah. Alhamdulillah, terima kasih. Tanya satu lagi soalan anak kampung tanya, ustaz, tamwa sami. Ustaz, tamwa sami wajib mai ti tong dule kuam ruluk mia. Ni wajib. Nah, masalah sara hidup ni yang panggil nafkah zahir. Masalah ilmu agama, masalah apa ni nafkah batin nak tu. Nah, nafkah batin ni bukan kata tidur malam saja sidang berdengar tu sidang penonton. Nafkah batin ni masuk dengan ilmu agama didik ke agama anak bini kita tu wajib di atas tok lelaki. Wajib atas tok lelaki. Nah, kalau kita tak ada maklumat kok kena pisah lah. Cari orang yang mengajar di rumah hatta lagi mengajar di masjid-masjid kena pisah. Ni tanggungjawab ni. Kerana nafkah ada dua, nafkah zahir nafkah batin. Nafkah zahir pakaian dia anak bini kita tu, makan dia, tempat duduk dia tu nafkah zahir. Hak batin tu nah tidur malam dia. Nah ilmu agama untuk dia. Ah ni wajib dah tatuk lelaki tu. Alhamdulillah. Abdul Rani, nah Abdul Suh ni alhamdulillah jelas. Terima kasih. Yang diikuti lah memelah.
Nah, jadi satu kopi mari makan susu cak buah. Nah, buah sangat deh. Nah, buah sungguh deh dia kata. Makan cucu, makan susu cak buah ni buah sungguh deh. Oh, buah sungguh. Nah, saya ada anak makan susu cak buah tu buah sungguh. Nah, ni. Jadi jelaslah. Nah, kita kena jaga insya-Allah. Nah, itu sebagai beberapa komen dalam Facebook Live. Nah, terima kasihlah. Nah, saya nak bacakan noh. Di sini pun ada yang komen melalui suara jelas dan nyata. Nah, terima kasih. Kalau ada tali ya, boleh kita melalui nombor telefon 0732 214 592. Saya menunggu lagi di antaranya tali ya daripada sidang penonton, sidang pendengar insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana tu? Kabu, ha, ada gapo nak kongsi sama gini tu? Ya. Ya. Ya, jadi nyakit tak ada harapan sembuh dah lah. Jadi berapa bila batuk tu kecing. Bila batuk tu kecing lah. InsyaAllah lah. Itu sebagai satu soalan. Ya. Ya, 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 ya. InsyaAllah. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Ya, ni masalah, satu masalah jugalah. Nah, boleh saya kupaskan. Kerana kita ni, ya, semaya ni wajib ke? Nah, semaya ni wajib. Seumur hidup kita ni, semaya wajib. Saya pas, sejak daripada akhir baligh sampai mati ni, semaya. Apabila wajib semaya ni, semaya tak boleh nak tinggal. Tak serupa dengan puasa. Nah, kalau puasa ni, dia ada apa ni, ada rukhsah dia. Ada kelonggar ke? Cukup mati, ya, jun. Kalau puasa. Nah, tapi semaya tak boleh. Balah mana pun wajib semaya. Tapi kak dia tanya saat ni, nak semaya balah mana? Ustaz ni nak uruh balah mana? Kadang-kadang batuk kok. Nah, memang lah kat orang tu, kalau masuk ada penyakit batuk 100 maring ke apa kok ni, dia nak semaya ni. Kadang-kadang bobol batuk tu, tubik kecing. Batuk tubik kecing. Gini kak dia nak uruh ke kak? Kak uruh gini kak ni. Belum pada nak semaya tu kak. Nah, we umi kita saat ni tu, dia kecing, we siap dulu. Nah, hok wayu basa nak kecing tu, kecing, we siap dulu. Lepas tu dia ambil ais maya sudah dah. Ambil ais maya siap. Lepas tu dia pakai cawak. Pakai cawak, sudah dah. Lepas tu semaya. Nah, kalau dia pergi batuk dalam semaya pun, atau kecing sikit kat hok ni, dia panggil darurah dah. Hukum syarak dia maafkan kepada dia, kerana dia ada penyakit saat ni. Darurah. Lepas tu, masuk waktu lain pula, kak kena buat pesen ni pula lah. 5 waktu saya semalam, duduk pesen ni lah. Kerana itu dia panggil darurah lah. Tak ada jalan nak sekat pada kecing tubik dah. Jadi kak suruh dia kecing wis siap dah. Mik air semaya siap, dia cawak, dia semaya. Nah, duduk tubik lain semaya tu, dia semaya terus sampai sudah. Lepas tu, masuk waktu lain pula, buat pesen ni pula. Nah, kena mik air semaya wis siap. Dia kena basuh lah waktu lain tu. Basuh wis siap, kecing basuh wis siap dah. Pakai cawak mula pula. Lepas tu, semaya. Mik semaya, semaya. Cawak tu kena saling sokmo lah kat 5 waktu tu. Nah, kalau dia tubik tu, kalau tak tubik kecing, tak apa lah. Nah, kalau nak pakai cawak hak tu lah tu, dia panggil menanggung najis, tak boleh. Kena tukar sama cawak dia tu saat ni nak semaya. Ni cara nak uruh dia kat, kerana masuk dalam darurah. Ni Islam tak payah sekali, sedang apa dengar. Nah, bukan kata, tak boleh. Tubik kecing, kena batas semaya, kena mik semaya semula. Tak. Nah, yasirlah tu asir. Bagai yang mudah Islam. Islam ni sangat mudah. Tapi kita tu duduk berasa payuh. Kerana apa? Kita tak ada mendalami dalam hal dia. Berasa payuh belakang nak buat. Oh, payuh weh. Ni, kadang-kadang nak pergi buat umrah. Naik kapal tak semaya. Niat nak pergi buat umrah di Mekah. Niat nak pergi buat haji. Naik kapal tak semaya. Sedang pendengar. Astagfirullah. Mengucap panjang gitu. Tak kapal ni mudah sekali semaya. Sedang pendengar. Air semaya pun mudah ambil sekali tak kapal. Tapi kita tak semayam. Nah, tinggi kodom Mekah lah. Kalau kita mati tak apa apa nak kata. Nah, hak ni jenis ni. ni kata Islam ni sangat mudah. Nah, tak ada payah sikit abuk pun Islam. Nah, Islam ni mudah sekali. Mudah pada benda-benda lain lagi.
Ah tu cara uruh dia kat dia kan. Nah insya-Allah itu sebagai apa ni kupas teh. Nah seterusnya insya-Allah kalau ada lagi 0732145592. Alhamdulillah. Abdun Sun Abdul Sanung nah. Abdun Sanung. Nah rap chom cak betong chatjen mak krap. Terima kasih. Sidang penonton kita daripada Betong. Nah dan juga terima kasih semualah sidang penonton hak komen mari daripada Phuket sendiri pun. Nah, daripada merata-rata tempat Taning Mayo mana pun terima kasih. Nah, alhamdulillah. Lepas tu satu lagi nah. Yang komen mari assalamualaikum ustaz. Saya adalah seorang peminat dari kampung nah Bangu Kabu. Nah, terima kasih. Nah, ini sebagai peminat kita daripada Bangu Kabu. Nah, alhamdulillah yang boleh kita pakat-pakat share sebab agama. Assalamualaikum. Ya, yes, siang hari ni orang perempuan, orang perempuan belaka ni. Alhamdulillah. Ada gapo tu nak kongsi sama? Ya, yes, tanya gapo. Tak ada gapo nak tahu mana pun. Nah, tak ada masalah lah. Nanti tanya Ustaz Ghazali molek lagi hal ni. Nah. Tak ada gapo, tak ada masalah gapo kan. Tak sepakat, kita taruh-taruh pun tak apa. Nah, ya ya nak taruh pun tak apa. Kalau tak sepakat dah wasa apa. Ya tak ada gapo ni sebenarnya. Nah, kita duk bukan yakin tah tu ke, kita yakin tah Allah Taala, yakin tah Tuhan ke. Tak ada duk pergi gapo, kita tak ada gapo Nah, nak tahu mana pun tak ada gapo Nah, tapi kalau lah azimat kita tulis dengan ayat Quran tak boleh tahu lah. Nah, kena bakal lah. Kalau ayat Quran tu kena bakal lah. Mau duk tahu orang duk lakah ke mari tak boleh lah. Ah, nak ayat Quran tu bakal lah. Nak saya bakal kot nah. Ya, lebih baik. Ya, insyaAllah. Nah, masalah azimat ni, ya, saya bukan Tok Bomo ni sebenarnya. Masalah azimat sebenarnya Tok Bomo. Okay, pakar lah di antara ahli-ahli dia. InsyaAllah nah, terima kasih. Nah, Sekolah Melayu Kabang kau okey. Terima kasih sidang pendengar, sidang penonton yang mengikuti dari Kabang. Nah, Kabang ni tempat yang lebuk juga saya duduk sana tu. Masa duduk belajar di Pondok Kebonyo tu, lebuk lah dari Kabang tu. Terima kasih. Lepas tu Abdullah kita ni, nah kerullah kita dari Kurung Pinang pun nyata dan jelas. Terima kasih Abdullah, apa khabar di sana tu? Nah, rasanya udara sederhana lah di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah nah. Al-Jannatun Naim tanya ni. Assalamualaikum, saya ni sangat setuju kepada ustaz. Nah, setuju kepada rancangnya lah. Nah, sebenarnya setuju kepada rancangnya. Bukan setuju kepada saya kan. Setuju kepada rancangnya yang saya duk kecek ni. Terima kasih. Nah, sidang penonton, sidang pendengar yang mengikuti tu. Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian bersama dan juga kita boleh ambil maklumat-maklumat supaya kita tu boleh meneruskan nah segala ibadat kita. Kerana apa? Nah, segala ibadat kita tu kita nak buat tu kena nak wisahnya, nak wisempurnanya kita kena tahulah dari ha-ha dia tu. Nah, alhamdulillah. Satu lagi oboto yalo cacen krap. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sidang penonton yang ikut tadi di oboto jalo tu. Nah, jalo ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah kita ada saudara kita ni. Ada gapo nak kasi sama hari ni? Silakan. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Molek. Ya. Alhamdulillah baik ya. Ya. Ya molek. Ya. Yang pertama kehendak dia. Ya. Yang kedua nafsu. Ya. Makna kalau tu hewi ke manusia ni tiga perkara. Ya. Pertama kehendak, nafsu dan fikir. Ya. Patut di hari ning tu banyak orang kita ambil susu benate kamu wek nak akhir. Allah Rabbi betul. Jadi apabila ambil susu nate wek anak makan tak minta anak kita tak dengar kita. Betul. Kita jadi ibu bapa dia tak dengar. Ya. Di mana kalau anak orang agama asing dia pun makan susu nate juga. Ya. Anak orang kita itu dia pun makan susu nate juga. Ya. Tiba-tiba dia jumpa dua tu. Ya.
dia tak ada perasaan emak lupa. Dia sejenis. Ya, ya, sejenis. Ya, sejenis. Ya. Sejenis. Betul, kau betul. Kau tu lemuh, kau tu makan tu lemuh. Ya, betul. Sama-sama lemuh. Ya. Banyak dia hari ni duduk berlaku, orang kita melakukan zina, kan ya. Melakukan, betul? Ya, 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 betul. Dengan sebab apa? Dengan sebab, kalau fikirkan saya lah. Ya, ya. Daripada betul lah, kalau boleh jadi. Betul, tentu, betul. Mana kalau bagi keluarga teri lah. Ya, ya, ya. Jelas saya tu. Ya. Jagakanlah diri kita, kita builah anak kita, tak pek dada. Ya, ya, ya. Lepas tu saya duk isrok, duk gaji, cara-cara buat saya tu, ya. Daripada kita lah. Ya, ya. Kalau kita bui susu di dada tu, ya. Beranak ke kita akan khui. Ya, boleh. Ada. Maklum. Kalau kita tak bui susu di dada kita, susu kita tu lah nak kita klik kepada beranak ke. Ya. Nak buat beranak ke orang Cina tu, akan ya. Basah lah. Ya, ya. Lalu tu lah kadang-kadang orang ada suami tak setuju lah sebab apa aku ni. Ya, ya, ya. So, jadi tugas dia banyak. Betul, betul, ya. Manakala hari ni saya tak tahu siapa banyak. Tak kira hanya tak kira atas minggu depan, tak kira nak berjelas. Ya, ya. Satu lagi minggu depan. Nak weh juga masalah faedah daripada orang weh susu dada saat ni. Ada faedah minggu depan, insyaAllah. Jadi saya takut tak ada minggu depan. Saya dengan setiap minggu tapi takut ada serangan ke mana gitu. Ya, 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 insyaAllah. Terima kasih, terima kasih. Jadi saya weh dulu pendapat saya. Molek, molek, molek. Ya, ya. Saya betul sarang banyak dalam kursa teri itu. Ya, ya. Ya, ya, molek, molek. Ini pokok-pokok saja. Molek, molek. Oh, moleknya minta minggu depan we boleh masuk pula. InsyaAllah. Dengan sebab masa sikit. Ya, ya, insyaAllah. Ya. Pasal hari ini akhirnya. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setuju sekali lah maklumat tadi tu. Kerana ini benda-benda yang sedang berlaku dan juga yang duk berlaku sekarang itu pasal ni lah. Nah, pasal inilah. Sebab itulah saya royak tadi susu ibu ni paling penting sekali. Saya dah dengar. Jadi minggu depan ni saya nak weh lah. Nah, masalah benda-benda yang dapat faedah daripada susu ibu saat ni. Dia panggil benda positif. Nah, benda yang pon buak kita panggil kan. Pon buak saja. Benda yang akan tambah daripada orang susu ibu. Semacam mana ayah royak tadi. Kaji ya betul lah. Nah, ada jelas dalam hadis, ada jelas dalam Quran. Sebab tu Tuhan sebut haulaini kamilain sak ni tu. Nah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutin yutimmar radha'ah wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ibu-ibu itu adalah yang menyusui akan anak-anak mereka dalam tempoh 2 tahun yang sempurna. Haulai ni kamila. Dalam tempoh yang sempurna. Tu yang jelas di sini. Ada jelas dalam surah Baqarah ayat yang ke-233. Kita balik tengok. Nah, bagi mereka ataupun bagi orang atuk laki dia tu kehendak menyempurnai susuannya atas yang diperanakkan bagi dia. Memberi rezeki nafkah akan mereka itu walidat ini dan pakaian-pakaian mereka dengan baik. Ini nak oyah. Haulai ni kamilai. Kalau kita tak ada urusan gapo gak, we cukup 2 tahun susu kepada anak kita saat ni tu insya-Allah anak kita tu akan dengar kata-kata kita. Ya dengan sebab susu ibu ni juga anak kita tu nak dengar kata kita. Dengar kata ayah kita, dengar kata kita sendiri tu. Ya kerana gapo? Dengan melalui susu ibu saat ni tu dia datang kemesraan. Perasaan kadang-kadang nak orang dua beranak saat ni tinggal lama. Nah, di masa 2 tahun dia boleh nyusu anak dia tapi tinggal lama. Bermula yang lisih bahu tu berasa lain. Berasa bahu tu ada. Di mokku ni. Saya pernah tengok rancangnya. Di negeri Cina dia buat hari tu. Rancangnya dia tutup. Dia ambil budak ramai-ramai mari tak 7-8 orang saat ni. Lepas tu dia katuk mata budak. Katuk mata budak aluh ni lah. Budak sekitar dalam baru nak boleh jalan. Dia katuk. Lepas tu dia tak mok dia. Dia ambil budak 8 orang mari tak ke. Mik budak lapar orang mari tu patu mik mok dia sore tak depan patu wi budak tu jalan lagi yo tek sore ni bukan mok dia yo tek sore tu bukan mok dia boyo gi tepuh dengan sore ni ha ni mok dia yo pergi halu dah nak oyak apa budak sedang katuk mata jalan yo berat bahu berasa ni roh dia tu berasa hati dia tu berasa kata ini mokku yo pergi setuh kulit tu tahu dah ni mokku ni tak tukar mok ha ni. Buat teh apa? Buat teh dia minum susu mok dia 2 tahun lebih. Tapi sebaliknya, dia ambil anak yang tak
tak makan susu susu dada. Ni ha ni orang Cina buat ni. Bukan orang Islam, orang Cina. Orang Cina hak tak ada memeluk Islam dak. Yang ambil budak hak, yang ambil pasal yang kaji yang ambil budak hak tak minum susu dada. Makan susu kopi, makan susu lemu. Ya tok mak dia jalan rata pergi pergi. Hak ni pergi mak budak ni ke pergi mak budak tu mari pergi mak budak ni. Nak kata ke apa? Nak tunjuk katanya ini khasiat. Sebab itulah Tuhan jelas dalam Quran. Jadi insyaAllah minggu depan saya akan memberi penjelasan lagi di antaranya kelebihan dan juga perkara-perkara yang faedah daripada orang mak-mak tu hakwi susu kepada anak dia. Kerana banyak faedah sidang pendengar. Salah satu saat ni rahim dia tu dapat. Nah, rahim dapat pulih secara cepat. Rahim dia, mutluk dia banyak kering. Dia banyak kering mutluk ni tok laki pun sedap lah. Ha tu. Kalau kita kecek panjang lagi insya-Allah, saya tak panjang lagi lah. Kita nak sambung minggu depan pula insya-Allah. Kalau kita kecek hari ni, kalau kita royak hari ni tak ada lah highlight minggu depannya. Ha ni teknik ah. Ha. Ha, highlight minggu depan kita dengar insya-Allah. Saya nak jelas satu persatu di antaranya kelebihan. Nah, insya-Allah satu lagi. Nah, Kelang Luang sisi Pathum Thani Chachin Krab. Terima kasih. Nah, Abang Zul Kifli kita. Lepas tu, Ustaz, saya nak tanya sedikit. Ustaz, saya ni kadang, nah, kak saya ni gadah barang kepada dia. Tapi ia pakar sebelum. Nah, ia pakar. Sebelum itu, ia kata tak mahu pakar. Nah, tetapi ia pakar apa kata. Ah, ia kata ia gadah, ia gadah barang kau orang. Eh? Nah, gada bagi korang. Lepas tu saya ni gada bagi kepada dia, tapi ia pakar sebelum ia pakar. Tapi sebelum itu dia kata tak siap pakar kali. Oh, gi gada korang, tapi dia kata aku nak pergi saja je, tak siap pakar kali, tetapi dia pakar juga. Apa nak kata? Ha, ia masalah sebenarnya bak gada ni kita kena pehe katik lah, bak gada tu. Ya, ya bak gada tu kita kena jaga atik. Tapi adalah setengah-setengah tu yang apa ni, yang apa ni dia panggil ya kiyah gitu, boleh nak makan hasil tu. Jadi insya-Allah masalah gada ni juga saya akan tanya tu email kita mentah lagi. Nah, dua soalan lah saya tadi email ni nak tanya masalah anak yatim tadi dan juga soalan yang keduanya nak tanya masalah gada ni. Nah, supaya yang mulia Tuan Imam kita boleh kupahkan satu persatu insya-Allah. Maka sekarang ni saya minta lah nah untuk nak phone in kepada yang mulia Tuan Imam kita. Nah, mudah-mudahan beliau pun boleh nah memberi penjelasan dan juga beliau tu boleh bertemu juga dengan kita untuk hari ni dalam rancangan apa ni motivasi pagi Jumaat. Nah, mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian bersama dan juga boleh kita ambil maklumat-maklumat dan juga perkara-perkara yang boleh manfaat kepada kita. Nah, insya-Allah sekarang ni saya sedang berhubung dengan yang mulia Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Amin bin Haji Yusuf ataupun yang lebih kita kenalnya yang mulia Tuan Imam Masjid Jami' Radhatul Jannah Jalalah ataupun Imam Masjid Sajalah. Nantilah beliau akan memberi sedikit sebanyak penjelasan dan cukup kupas saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ya, dengan molek deh. Alhamdulillah, suara nyata insya-Allah. Silakan. Ya. Insya-Allah kita agak dalam 4 minit deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala bagi kita sehat. Segar moga dan dapat kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu nikmat yang besar. Allah Taala sihat dan panjang umur lagi boleh kita beribadat kepada Allah. Sebegitu saya pun ikut dengarlah di atas radio pagi ini. Sebegitu kepada sidang pendengar, sidang penonton yang saya hormati, lebih-lebih lagi kepada ibu bapa, saudara-saudari yang suka mengikuti radio Masjid Sah. Dan juga ucapkan terima kasihlah kepada pemimpin, baik pemimpin agama, Imam Khatib bila ada ahli jawatan kuasa yang boleh berkongsi sama bui pandangan, juga pemimpin-pemimpin masyarakat termasuklah TNB dan ketua-ketua foto, apa-apa, siapa sahaja yang boleh berkongsi itu lebihlah molek.
Kerana biasa masjid kita ni masjid untuk siaran kepada masyarakat kita supaya ada permasalahan ataupun nak uri tegur, nak uri pandangan, itu comel. Sebegitu pagi ni marilah sedikit kita ambil sebab-sebab terbanyak memasukkan manusia ke syurga dan sebab-sebab terbanyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Sebegitu kita ni dua ni ya. Kerana kita tahu bahawasanya dunia yang kita duduk ni Allah tempat ujian, tempat Allah Ta'ala nak tengok kita setakat mana. Baik di segi iman kita, kita tahu dah orang yang ada datang dunia ni ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang Islam pula orang fasik. Nah, orang fasik Islam saja tapi dia fasik. Sebegitu kita kena jagalah kerana semua kita ni nak selamat dunia. Sebab kita tahu berlaku dah lebih-lebih lagi dunia sekarang, dunia orang pakai dengar agama, dengar pengajian, nak kok tu berlaku. Sebegitu gapo dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, faqala alaihi salatu wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi wa husnul khuluq. Faqila lahu, fama aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar, faqala alaihi salatu wassalam, ajwafani al-famu wal farju. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya. Maksudnya ditanya oleh orang tak wayak, tak tahu kata siapa tanyalah. Orang tanya Rasulullah, apakah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Orang ini tanya Rasulullah. Maka sabda alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Nabi berkata, taqwallahi wa husnul khuluq. Ialah orang bertakwa kepada Allah dan orang elok akhlak. Sebegitu dua kawan ini besar. Takwa-takwa ini kelima yang selalu kita dengar. Takwa ini berarti daripada kawan yakui wiqayah, maknanya daripada kita kena jaga pelera, artinya kita takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata takut ni luas sangat. Jaga segala tetah-tetah dia dan menjauhi segala larangan dia, baik kita baik pun orang manusia lain. Sebegitu dalam hidup kita ni kita kena tahu mana boleh mana tak boleh. Sebegitu ada perintah sebagai hukum syariat, hukum syarak. Sebab itu banyak sangatlah dunia sekarang ni, dunia penuh dengan orang panggil ujian, penuh fitnah, lebih-lebih lagi yang kita dah tengok dunia sekarang ni. Dan fitnah yang paling banyak sekali ialah sekarang ni telefon dan SMSS ni, gapo ni orang panggil internet, gapo TV, gapo semua hari ni alat-alat yang kita dah guna tu, banyak kita guna, jadi membawa kepada fitnah. Inilah di antara kita hari ini banyak kita tak jaga, tak kawal, dan sebab inilah kita terjuluh dalam tak ada takwa Allah, tak ada bimbel dan takut daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua husnul khuluq, husnul khuluq ni banyak sangatlah kita ni huduh, lebih-lebih lagi sebab-sebab kita ni banyak berkelakuan huduh, berdusta, mungkin janji, mengupak, mengacung, mencela, mencaci orang, menjatuh maruah-maruah orang, percakap-percakap yang berdusta, memakai mana-mana yang haram, pakai yang haram. Sebab tu banyaklah sekarang ni dua perkara ni lah besar. Manusia kalau jaga dua ni, dia boleh masuk syurga lah. Sebegitu Nabi kata banyak orang yang masuk neraka ni ialah dua lubang rongga, iaitu dua lubang mulut dan kemaluan. Inilah di antara dunia sekarang banyak manusia hari ni. Jadi kadang-kadang hasil daripada berzina dan hubungkan set lepas patah set, kerana dunia hari bebas, lebih-lebih lagi tempat kita sekarang lah ni mudah belakang. Muasalat mudah di antaranya kereta, rumah, sewa, tempat sembunyi. Budak-budak kita pun hari ni tak ada jaga akhlak PA perangai, jadi rusak habis. Sebab ni lah Nabi pesan kepada kita, sebab-sebab manusia ni banyak masuk nak kerana tadi tak ada takwa Allah,
dan tak ada husnul khuluq. Yang keduanya kerana ajwafan, iaitu mulut dan masalah kemaluan ni, baik laki-laki mahupun perempuan. Sebab itulah kita sebagai hamba Allah, kita tahu dah kata akhirat ni tepat kekal, tepat molek selama-lamanya, tak kena buat gapo dah. Tapi kita hari ni gila dunia, gila dengan jabatan, gila dengan harta kekayaan, gila dengan orang panggil keadaan yang telah dibuat keadaan manusia ni, kita terlupa kerana tak ada takwa Allah, tak ada husnul khuluq ni. Inilah dua kawa kalau kita jaga, insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Sebegitu yang mana Ustaz Ki tanya tadi, di antaranya orang yang perlu anak yatim ni adalah kelebihan banyak sangat. Sebab Nabi ada royak, ada sabda khairu baitil fil muslimin baitun fil yatim, yatim wa yuhsanu ilaihi wa syurru baitin fil muslimin baitun fil yatimun nisa yusa'u ilaihi. Sebaik-baik rumah ialah rumah orang Islam, yang rumah yang ada anak yatim. Patut dia buat baik dengan anak yatim. Artinya kalau ibu ibu sendiri peru anak yatim dengan baik, dengan molek. Nah, begitu juga kalau rumah saat ni ada anak yatim tapi tak ada jaga dengan molek, maka tidak adalah dia panggil sehuduh-huduh lah, sekeji-keji. Sebegitu kita ni kepada ibu-ibu lah, memang kepada kita ni takdir Allah. Gi mati suami kita, kita jagalah anak-anak kita sekadar yang kita kuasa. Sebegitu banyak sebab kelebihan-kelebihan orang yang jaga anak yatim ni besar pahala kerana bersama dengan Nabi. Sikit lagi sebegitu hak tanya tadi, apakah kita ada harta peninggalan daripada ayah dia tinggal tu, kita duk buat, duk menanam, duk gapo, kalau kita duk makan sekali dengan dia tu hukum tak ada gapo lah. Yeah. Dan masalah getah, kita ada peninggalan, kita menanuk pergi makan dia, kita ada makan sekali dengan dia, kita tak ada apa. Bahkan kalau kita ada harta anak yatim pula, seumpama kita kata mak pun tak ada, duduk dengan pak saudara, ha, ni pak saudara hari ni duduk makan, duduk tipu, atau pergi duduk ambil waktu, tak boleh lah lagu tu, tu salah lah, malahkan untuk nama besarkan. Yeah. Ada harta dia, kita mari jadi buat penegak air, kalau jadi peluang lagi, we ada hasil air, tu tak apa lah, tu molek. Yeah. Tapi kalau kita duduk ambil, duduk buat guna anak hak yatim gitu, eh, banyak lah kadang-kadang mak sendiri ni kadang-kadang kita jual harta nak yatim, kita buat tu, duk buat ni, lebih-lebih lagi kadang-kadang mak ni ya masa dia lah orang tina, ya jangan lagi comel apa jadi belaki belaki saat ni kita ambil harta nak yatim pula dah. Yeah. Ha, tu ha, mari duk buat wik kepada suami baru ni, ha, ambil harta nak yatim tu salah lah. Sebab tu kita berharap lah ke ibu ni nak jaga harta anak kita. Hari ni mari nak buat capur, kita umpama ada mutu, ada gapo, jadi suami kita, suami baru kita, kita buat guna harta nak yatim, nak gapo ni salah lah. Yeah. Sebab itulah kita jagalah harta anak yatim, anak kita hari ni, jangan buat capur aduk. Yo, kadang-kadang pasal dia lah kita retina ni, harta hokpok dia tu kita kena jaga, bagi molek. Sebab apa? Harta ni nanti kalau guna tak kena, maka salahlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kelebihan-kelebihan kita cara nak yatim, sebab hak tanya saat ni, kita ada suami, tak ada gapo lah, kita makan sekali dengan anak kita, mari duk buat makan sekali ke gapo tu, tak ada gapo lah hukumnya. Yeah. Hak tak lehnya kita kena ambil duit dia, mari duk buat guna kok lain, tu tak boleh lah. Ada pun guna untuk dia, tak ada gapo. Atau buat makan sekali, minum sekali, tak apalah. Atau pun anak yatim kata, tak apalah mak belanja lah. Kalau anak yatim tak siapa umur dah, anak yatim tak siapa umur ni, kita ni kena jaga lah. Yeah. Sebab dia, kita ingin buat guna, tak kenal lagu tu, tak boleh. Malah just kau dah buat makan, buat minum sekali dengan dia tu, tak ada apa lah. Yeah. Tapi kalau kita kena ambil, buat jual beli, harta tu buat jual, dia tu salah. Lebih-lebih lagi, bagi orang retina tu, dah. Di kahwin baru gak ha mai buat capu aduk dengan harta-harta anak yatim. Ya banyak kadang-kadang orang yatim ni dia boleh boleh suami ha ada anak yatim suruh jual, suruh beli tu beli ni. Ha ni kita sebagai orang yatim nak jagalah harta anak kita ni. Sebab kelebihan-kelebihan tu sangat besar, dan kalau kita jaga dengan molek, dengan selamat, maka selamatlah kita. Tapi kalau kita jaga tak molek, maka tak selamatlah.
Sebegitu masalah yang keduanya, masalah apa tak kira tadi? Gada, gada. Ha, masalah gada. Gada saat ini ni, kalau bagi gada ni, kalau kita tuai kata, kita tak ada janji ke apa, tu kita kena taruh nak pakar, tak boleh. Yeah. Nah, malah ke tuai kata, ya gada contohnya, ya gada mutu kepada kita. Pahamu pakar tak apa lah. Yeah. Bagi kita pakar mutu. Pakar mutu kalau rusak, pecah tayar, rusak, kempik, kita kena gati lah. Yeah. Hati syarat le tuai dia izin pakar. Tapi kalau kita tak tuai tak izin, gada saja. Gada je tangi. Apa kita duduk pakar, tak boleh tak ada. Sebab gada tu dia ganti daripada beretah. Ya. Yeah. Beretah tu sebagai jaminan. Lepas tu kalau le tuai kata, mung nak pakar-pakarlah. Seumpama ya gada je, payah pakar. Tak apa. Tapi kalau tuai kata, tak ada kata gapo, apa kita duduk pakar salah lah. Salah. Sebab tu kita pemegang gada orang ni kita jaga, itu satu amanah besar. Kita jagalah kerana biasanya dia mau nak beritah ni takut harap tak bayar. Dia gada ni tak apa. Dia nak lekat sebab dunia sekarang ni dunia kepanggil nak harap belakang tak boleh. Aduk makanya saing kita sendiri. Aduk nipu, aduk gapola ni tu. Sebab tu lah kita saing dah. Kita jangan kata, oh saing tak boleh tupai segala. Sebab dunia sekarang ini saing duduk nipu. Saing duduk makan. Baik makan masalah jabatan. Baik masalah duit, pinjam. Kan. Saing ni duduk tipu. Yeah. Nah, dan duduk dalam rumah ni duduk curi, duduk gapanya. Nah, sebab tu dah dunia sekarang bukan sepuluh dunia dulu. Dunia dulu banyak orang-orang berjuru. Orang-orang takut tu. Hey, tapi dunia sekarang banyak orang ngaji. Yeah. Banyak orang reti. Tapi penipu. Pengacau, pengaruh. Nah, kerana apa tak tahulah hasil daripada makan yang kotor ke, hasil daripada keadaan dunia yang duduk tunjuk cara-cara penipu, cara-cara apa. Sebab itulah dunia sekarang, akhir dunia ni agunilah. Jadi hilang kepercayaan manusia ni, banyak hilang kepercayaan dan manusia ni banyak tak ada amanah. Dan lebih-lebih lagi dunia sekarang lah ni masalah macam-macam lah. Nah, macam-macam. Kalau orang panggil kalau menegur sekali pun menipu, kalau kerja sekali pun mengaruk, kalau keduduk ke sekali pun mengajar. Kalau lelaki bini pun hari ini pun jadi menipu juga, ada juga. Yeah. Nah, apa nak jadi amir lagu mana? Sebab dunia Allah ni sudah jadi dunia karuk maruk dah. Sebegitu kita hari ini belajarlah dan kita kena pakat amal, kena pakat beringat, pakat-pakat jaga. Jadi kalau kita jadi duduk dengar dengan keadaan lagu tu, jadi kau gerung kita, kau takut. Sebab itulah kita duduk dengan jujur. Duduk jadi betul dia mau nak lagu mana lah. Sebab tu hai waya ada balas dia mau nipu, dia mau ngaruk, dia mau gapok, balas dia ada. Sebab kita ni ada tu hai. Nah, ada tu hai, ada tempat, ada azab, ada kubur, ada masa sikit lagi. Sebab tu kita kena bimbing. Kita duduk jadi orang yang apa ni, orang yang ikhlas, orang yang jujur. Sebab itulah tutup guru duk royak. Kadang-kadang orang ikhlas saja tapi tak ada jujur, tak jadi juga. Sebab tu buat gapo jadi ikhlas jujur. Jujur ni mana benar. Benar buat tu jujur. Buat jadi suci bersih sungguh. Dalam kehidupan kita ni ginilah. Dan dalam cari makan, dalam pergaulan, dalam kehidupan barulah kita selamat. Sebab kita nak selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita jujur sungguh, molek sungguh, kita duduk di mana Allah Ta'ala akak. Walaupun manusia hari ini tengok permulaan ni gini, tapi sebelum tahu latar belakang dia, tahu latar belakang dia, tahu kata orang ni orang molek sungguh. Dia duduk di mana pun molek. Walau dituduh mula-mula tapi akhirnya mau tahu. Tapi hak kita duduk nak, kita duduk nak akhirat. Sebab tempat akhirat ni tempat yang kena bersih sungguh. Walau sebesar zarah sendiri pun akan dihitung kira. Sebab tu dalam hidup kita ni kita kena ingat, kerana kita orang Islam dan kita mengaku kata Allah tak ada, kita mengaku kata malaikat ada, kita mengaku kata hari kiamat ada dihitung kira, barulah kita selamat. Kita senih hati. Mana kalau kita duduk lagu ni kita senih hati. Sebab kalau orang senih hati ni segala-gala supaya kita duduk dalam syurga dah. Dan orang nak buat lagu mana, orang nak nipu, nak berapa, kita belah lah kata dia ni masa dia. Nah, sebab hari dia, hari dia, kita kena ada so lagi hari kita pula sikit lagi. Sebab tu orang nak khainak berapa, orang nak berapa, tak apa tu sobar ni besar. Nah, semua sobar boleh kata, boleh kecek, tapi
nak tanggung sobat ni bukanlah sebagai sebab tu kita dalam hidup kita ni supaya nak selamat dunia selamat akhirat perlulah kita banyak fikir kerana Allah Ta'ala hatta Quran hatta Nabi hatta akal suruh kita mikir nah jadi kita orang baik orang molek barulah selamat dunia dan akhirat. Kini cukuplah setakat ni dulu kira. Sebegitu kita berharaplah setiap hari Jumaat selalulah kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah dan banyaklah kita berselawat. Lebih-lebih lagi kita hari ini orang yang banyak berdosa, banyak bersalah kerana Nabi pesan kepada kita sendiri suruh banyak bersobat, bertaubat, beristighfar. Nabi royak kepada kita 70 kali atau 100 kali sehari supaya nak jadi kita orang suci bersih. Qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka. Bagi siapa qad aflaha man zakka, bagi siapa sentiasa suci bersih dia akan berjaya. Inilah kita jadi orang bersih, bersih dunia, maka bersihlah di akhirat. Tapi kalau kita cemar di dunia ni, kita akan cemar di akhirat. Itulah ki. Ya. Cukuplah setakat ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair pada yang berbahagia sahibul fadilah Haji Ustaz Haji Muhammad Amin bin Haji Nisuf dan juga beliau selaku Yang Mulia Tuan Imam Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalal. Alhamdulillah itulah sebagai sedikit sebanyak nasihat agama yang paling penting sekali kepada kita dan juga beberapa penjelasan soalan tadi iaitu masalah gadah tadi memanglah nak gadah ke apa pun soalannya gitulah. Nak gadah mah, gadah beli pun supaya tu jugalah urusan dia kerana gadah saat itu ganti daripada butir. Nah kalau kita nak butir duit semata-mata butir ni orang tak harap juga. Nah nak duit 1,000 mana? Nak tak gapo kaku. Nah lama ambil duit 1,000 kita tak bayar. Kalau tak bagi tu rasa kukuh sikit. Tu ya masalah gadah tu ganti daripada butir. Nah itulah cara nak uruskan insya-Allah. Cukup dululah hari ni. Nah rancangan motivasi pagi Jumaat insya-Allah minggu depan kita akan ikuti lagi dan juga saya akan memberi penjelasan lagi selanjutnya bersangkut paut dengan susu ibu. Nah kerana belum lagi selesai kata tadi susu ibu. Nah maka untuk akhir di sini pun saya tak melewatkan masa lagilah. Nah sekiranya kalaulah minggu depan ni kalau tak ada urusan gapo insya-Allah nah biiznillah Allah Taala izin mari kita akan berjumpa lagi saya akan nak kupas masalahnya kepentingan susu ibu tu setara mana. Nah, moleknya susu ibu ada gapo hati hari ni sekat DHAAIA. Nah, duk pena oya Aeron lagi, iodine lagi, nah free bay O, fos gos lagi, banyak karo lagi, omega 3, omega 9, omega 9. Nah, lepas tu folate lagi. Nah, nak oya babi apa ni. Nah, minggu depan tu nak oya abi IQ, AQ, EQ. Lepas tu nak oya masalah apabila ibu tuwi susu kepada anak dia akan dapat faedah gapo ratik. Nah 7-8 karo dia ada faedah ni. Nah daripada kita wi susu ibu saat ni. Jadi kalau kita tengoknya tengok tak tobek lah. Anak makan susu dada kan nogi nogi kering apa ni rahim kita. Ini hikmat Tuhan ni. Sebab itulah Tuhan suruh gapo tadi. Haula ini kami lah suruh kita nyusu anak kita 2 tahun hingga sempurna tu. Kan gapo dia ada khasiat dia. Nah itulah maklumat yang saya akan sampaikan minggu depan. InsyaAllah cukup dulu. Saya terima kasihlah kepada semua sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live melalui Facebook With You Masjid Iklan Jala dan juga melalui fanpage Radio Masjid Sajala. Dan terima kasih semua kepada sidang pendengar yang bersama dengan apa ni Glomet FM 105.75 MHz dan juga melalui fanpage apa ni dan juga melalui apa ni melalui radio online nah application Muslim Thai on air dan juga melalui Facebook semua dan juga yang besar sekalinya terima kasih kepada sidang penonton yang dapat share bersama insya-Allah apa ni rancangan ini boleh kita ikuti ulangilah kita nak ikuti ulangi boleh kita masuk melalui Facebook baik dan juga boleh kita ulangi dalam apa ni dalam YouTube saya nah YouTube tulis Ustaz Zaki Radio nah YouTube saya Ustaz Zaki Radio masuk dalam YouTube tulis Ustaz Zaki Radio Ustaz Zaki tulis bahasa Rumi lah nah ustaz tu tulis tulis apa ni U S T A Z lepas tu Zaki tulis Z A K I lepas tu Radio
ADIO. Nah, Ustaz Zakir Radio boleh ulangi kaji sekali lagi bersama dengan maklumat-maklumat yang saya bincang hari ini dan juga kisah-kisah Nabi. Apa saja yang saya mengajar tu saya tunggu dalam YouTube belaka dan juga boleh ikut dalam Facebook juga. Alhamdulillah. Sekiranya kalau ada terkasar bahasa, ada silap salah, nah itu adalah kejahilan saya. Dan juga yang mana yang baik, mana yang boleh kita ambil manfaat, mana yang boleh kita ambil maklumat-maklumat boleh kita beramal, itu adalah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya undur diri dulu dengan akhir lafaz yang mulia. Na aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.